Thank right. you. tentang androgyny in literature, jadi androgyny di sastra, dalam sastra begitu. Dan di sebelah kiri kanan saya, saya diapit oleh seorang yang wah banget, keduanya adalah seorang novelis yang sebelah kanan saya, kalau dari sini, kalau di online itu mungkin kiri Anda, <laughs> adalah Kastebi. Lengkapnya itu ada siapa? Saya lihat contekan dulu. sebi Julio Nathan. Benar, ya kan? Dan sebelah kiri saya, kalau di sini dan di sana kanan, harus dijelaskan begini. Namanya adalah Royan Julian. Ini mirip-mirip. Semoga saya tidak tertukar nanti. Ya, Apa jangan-jangan kalian lahirnya di bulan Juli semua? Iya kah? Saya benar, pemirsa. Jadi mereka ini adalah seorang novelis dan sudah melahirkan beberapa buku juga. Jadi untuk Kak Staby ini dia ya, lebih ke uh, androgini atau membahas tentang penokohan yang konsepnya itu transpuan. Kemudian untuk uh, Royan sendiri, Kak Royan ini memba menulis beberapa novel juga tapi di dalam novelnya itu mengangkat tentang isu-isu perempuan. Jadi hampir-hampir mirip lah. Jadi daripada penasaran androjini itu apa karena dari tadi saya ngomongnya androjini androjini dan tidak memberikan penjelasan apapun <laughs> jadi langsung saja kepada kak Stevi untuk dipersilahkan untuk menjelaskan itu androjini itu apa sih kemudian kenapa di dalam novelnya itu tertarik untuk mengulas itu silahkan baik baik terima kasih Dian terima kasih Mahima pastinya tepuk tangan dong buat Mahima ramai sekali ada ribuan penonton. benar 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 benar. aku sebenarnya juga pengen tanya sih kenapa kok di March March, March edisi terakhir ini uh, temanya soal androgyny gitu ya. nanti kita hmm. tanya yang okay. punya gawe gitu. ya, ya undang. ya, <laughs> uh, membahas soal pertanyaan Dian tadi apa sih itu androgyny saya sebenarnya pengen refleksi atau pengen menarik dulu ke lebih ke belakang. Karena uh, kalau kita berbincang masalah androgini, kita perlu mendudukkan ini sebenarnya mendefinisikan ulang uh, bagaimana sih posisi atau definisi androgini sendiri di dalam peta sastra Indonesia. Nah, eh uh, androgini itu kalau kita menilik ke sejarah, jadi penelusuran androgini dalam sejarah, yang pertama ada itu di Sumeria kuno. Di Sumeria kuno, mungkin kalau yang kita kenal sekarang di Makassar ada istilah bisu, itu ada semacam pendeta yang disebut namanya Gala. Si Gala ini pendeta laki-laki, tapi mereka menggunakan nama-nama feminin eh lalu menggunakan juga gaya bahasa feminin. Karena mereka ini percaya atau dipercaya oleh masyarakat Sumeria kuno pada masa itu uh, sebagai apa ya, penyampai pesan gitu kepada Dewi. Uh, namanya, kalau di masa Sumeria kuno itu dia Dewi Inanna. Jadi, Dewi Inanna itu kan uh, lekat sama kepedihan, kesedihan, dan uh, para gala ini yang bisa menghibur si Dewi In Inanna itu. Terus bergeser lagi ke masa uh, Mesopotamia, mungkin ini dewinya sudah banyak dikenal Istar namanya, novelnya Bunda Suri, Dewi Lestari, <tuh> dia tokoh itu Istar. Nah, sama uh, pendeta ini juga memiliki identitas uh, feminin maskulin tadi, percampuran feminin maskulin. Uh, mereka adalah laki-laki yang berpakaian uh, sebagaimana perempuan pada masa itu, dan Istar ini. Dipercaya sebagai dewi yang mampu mengubah laki-laki menjadi perempuan. Lalu, ke masa agak modern lagi, Yunani kuno. Yunani kuno, kita mungkin mengenal lewat mitologi-mitologi. Ada yang namanya sosok uh, percampuran, uh, kombinasi antara feminin dan maskulin, itu uh, Hermaphrodite. Jadi, menurut legenda, Hermaphrodite sendiri, ini Hermaphrodit sendiri, ini anaknya Hermes, dewa si pembawa wahyu, kabar gitu, dan uh, Aphrodite, dewi cinta gitu. Uh, Hermaphrodite sendiri, uh, ini uh, dia, itu di uh, dalam mitologi, itu dia awalnya laki-laki yang amat sangat tampan sekali ketika dia berkaca di apa berkeliling kota dan berkaca si hantu uh, yang ada di dalam sungai tersebut tarik pada Hermaphrodite dan dia bilang ke ayah dan ibunya Hermaphrodite ini aku uh, ingin bersatu dengan anakmu dan nggak bisa dilepaskan akhirnya keinginannya terkabul dan begitulah sosok Hermaphrodite uh, terwujud atau tercipta. Lalu ada juga uh, di dalam Plato istilah awal uh, androgini ini di dalam karyanya Plato judulnya The Banquet. Jadi mitos Plato ini yang menggambarkan dua jenis kelamin yang paling kuat bersatu. Apa? Dua jenis kelamin atau dua jenis identitas feminin dan maskulin itu sendiri. Nah, uh, balik lagi, kalau ke istilah Androgini, yang paling pop, yang paling populer di masa modern ini, itu berasal dari dunia fashion, itu dari dunia fashion. Uh, para model-model Androgini, dia memeluk identitas laki-laki, uh, gitu, tapi dia bisa uh, berperan secara feminin, uh, dua identitas antara feminin dan maskulin laki-laki bisa berpenampilan maskulin bisa juga berpenampilan feminin bagaimana akhirnya di dalam sastra Indonesia sendiri akhirnya memang harus didiskusikan dan dibahas apakah yang dimaksud susastra Indonesia sastra androgini itu adalah karena si penulis yang memeluk identitas androgini atau eh, Iya di dalam temanya itu tema androgini atau semakin mengerucut gitu tokohnya biasanya langsung mengerucut ke tokoh-tokoh oh ada tokoh transkuan atau ada tokoh-tokoh transmen seperti itu itu sih yang pengen sebenarnya kita diskusikan untuk ya. terus hmm. bagaimana ini selanjutnya tertuang di dalam sebuah karya gitu jadi oh, berpikir ya. untuk menuangkan konsep tokoh ini saya pakai ini aja deh gitu, untuk mendeskripsikan ini itu gimana sih? Kalau Dian kalau boleh jujur sebenarnya uh. kecelakaan sih <laughs> 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 unsur unsur androgini atau katakanlah unsur yang memiliki dua identitas baik hmm. feminin maupun maskulin di dalam uh. karya saya itu kecelakaan. Kayaknya saya juga harus berterima kasih perlu berterima kasih pada sepupu saya Saren gitu ketika baca karya rumah hilalang itu pada awalnya kak kalau ini mati kalau laki-laki meninggal biasa aja kalau perempuan meninggal biasa aja siban kak siban gitu siban, siban itu, bah itu... bahasa uh, populer bahasa apa uh, ya bahasa uh, bahasa gaul hmm. ya bahasa gaul untuk menyebut kata banci oh, ditambahi ya, ya, si ya. depannya siban kak siban oh iya iya ya. Okay. Jadi kalau baju aku biru gitu, kalau bahasa gaulnya berarti sibir. Baju Rayan putih. Siput. Si put. Ya, gitu. <laughs> uh, aku merah, si merah. <laughs> iya, benar benar benar. Uh, <laughs> salah satunya kayak gitu sih oh, bahasa okay. itu. Nah, uh, karena dia terus aku berpikir, oh iya, seru juga ya. Hmm. Akhirnya kebuatlah ubahlah tokoh utama yang awalnya hanya memeluk identitas laki-laki alang itu hmm. Menjadi sosok transgender atau menjadi sosok transpuan yang namanya Tabita, uh -uh, uh, dan disitulah memang akhirnya pergulatan. Istilahnya sulit juga, ya, bikin uh, tokoh utama transpuan ketika itu. Akhirnya, ya, uh, daripada jauh-jauh, ya, aku. Mewawancarai teman-teman terdekat, misalkan ada Erika gitu di Probolinggo. Ada yang namanya Erika, Erika gimana sih pengalamannya dan lain sebagainya. Memang perjalanannya sih rada unik karena sebenarnya isu yang pengen dibahas di dalam buku itu adalah hukum kasih yang diajarkan Kristus. Nanti kita bakal bahas itu juga sih. Bagaimana Tuhan yang senantiasa maskulin maskulin itu punya sifat feminin gitu. Kita akan mendiskusikan bagaimana Yesus itu juga banci gitu, punya karakter uh, maskulin dan feminin gitu. Uh, eh, tapi uh, nyebutnya mungkin punya dua dua karakter, karakter kita aja ya. kali ya. ya. Nanti siapa tahu ada yang biasa nah, Punya punya dua karakter feminin dan maskulin uh, itu tadi. Iya, ya, nah, ya sesi juga <laughs> uh, uh, ya, yeah, dobrakan nah. pertama ke hukum kasih yeah. yang kalau ke orang Kristen kan jika uh, perlakukan orang lain sebagaimana dirimu sendiri. Ketika kamu ditampar pipi kiri, serahkan pipi kanan. Bisakah seperti itu? Dalam kenyataannya kan juga... Hukum amat... cipika cipik, ya. Iya, <laughs> benar. Hukum cipika <laughs> ya, cipik. gitu. Oke, okay, belajar Dalam sekarang. kenyataannya kan huh? sulit ya, dia. Yeah. Jangankan ke orang di luar agamanya, tapi di dalam sama-sama memeluk Kristen sendiri, aku gitu... Oh, untuk yang, eh itu siapa dulu, interseksionalitas tuh berlaku kuat gitu loh dia dari kelas mana nih golongan mana nih hmm. uh, orang kaya atau orang miskin nih kayak gitu gitu <laughs> iya, iya, itu senantiasa gitu jadi ya udah uh, jadi balik lagi kayak gitu terima kasih buat sharen dan akhirnya justru buku rumah ilalang itulah yang membawa saya pada uh, uh, apa ya namanya menelusuri kajian gender gitu hmm. akhirnya uh, jadi penelitian khusus ya gimana yeah. sebenarnya Kehidupan kehidupan mereka benar jalanan banget, jalanan hidupnya, mereka karir, dan sebagainya. Iya, nah, dalam penokohan di bukunya, uh, KSTB Stevi ini diceritakan, saya lupa ya, karena sudah lama, berapa tahun gitu, pernah bedah buku di sini <laughs> gitu. 2018 2019, ya, 2019. Nah, ya. nah di dalam tokoh itu Tabita entah saya lupa ya, hmm. itu diceritakan itu menikah atau bagaimana ya? Mungkin spoiler dikit lah ya, tapi kalau nanti yang penasaran bisa beli. Gitu <laughs> ya. Ya. <laughs> <laughs> ya 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 ya. Uh, diceritakan kalau di toko itu Tabita enggak nasibnya itu kalau untuk masalah cinta masalah romans yang dia gadang-gadang tuh enggak enggak terwujud karena dia akhirnya harus uh, meninggal gitu kan ketika mau ngirimkan kue ulang tahun buat orang yang dia cintai dalam perjalanan dia mengalami accident gitu jadi uh, justru tokoh Tabita ini muncul dikisahkan oleh orang-orang di sekitar dia jadi dia udah enggak ada di dalam novel itu dia dikisahkan lewat uh, kisah orang-orang di sekeliling dia. Jadi akhirnya menjadi sebuah karya yang luar biasa. Tapi saya ingat satu nama uh -huh. ke ketika dibahas tentang Rubah Ilalang ini dengan tokoh Tabita yang transkuan. Saya pernah nonton itu ada namanya kalau nggak salah uh, Solena atau Salena ya. Solena oh, yeah. Saniago itu yeah. yang katanya transkuan satu miliar gitu ya. Yeah. <laughs> nggak tahu udah berapa. Yeah. Itu uh, ya. Yeah. Itu perjalanannya juga hampir mirip seperti sosok Tabita ya. yang disampaikan atau dideskripsikan di dalam buku itu. Itu apa namanya? Apa sih dibilang ya. inspirasi untuk menulis buku ini? Gitu. Boleh, boleh, oh. bisa dibilang sosok itu aku pinjam gitu. Jadi, salah satu part di dalam buku itu ketika... Uh, gimana ya? jadi ketika si uh, pacarnya uh, bukan pacarnya, ketika orang yang dicintai al, bagaimana orang yang dicintai Alang ini bisa berempati pada hmm. sosok Alang, uh, Tabita maksudnya. Yeah. Alang kan Tabita, gitu. Yeah. Bagaimana si uh, uh, apa namanya orang sosok orang yang dicintai ini? yang dia itu kan hidupnya kudus banget gitu kan calon romo dan lain sebagainya bagaimana dia akhirnya bisa punya empati terhadap sosok transpuan so. jadi sosok transpuan Tabita dan juga Sonia Celi, Soledad yes, ini so. juga nggak uh, lepas perannya itu sebagai seorang perempuan gitu hatinya perempuan tapi sosoknya laki-laki maka dia memutuskan untuk menjadi uh, mengubah penampilan begitu jadi bagaimana sosok Perempuan itu kita geser ya, Kak Royan SS sudah bersiap menjawab. <laughs> nah, bagaimana apa namanya mendeskripsikan tokoh-tokoh yang kebanyakan dalam novelnya Kak Royan ini adalah seorang perempuan, begitu? Apakah melakukan pendekatan seperti yang dilakukan Kak Stebi atau bagaimana? Oke, tadi Kak Stebi. <laughs> karena membebankan saya untuk berbicara androgini. Ini adalah topik yang waktu saya kuliah itu nyaris tidak pernah berbicara tugas-tugas kuliah saya karena saya kuliah di sastra itu tidak berbicara tentang androgini tetapi gak. lebih Jangan terlihat <laughs> tertekan <laughs> begitu. Enggak tertekan, saya malah senang gitu. Malah senang. Karena ketika saya membaca. Jadi saya tidak akan berbicara tentang perempuan karena topiknya adalah androgini. Saya akan berbicara tentang androgini dalam di dalam sastra. Jadi saya membongkar lagi buku-buku apa yang kira-kira berbicara tentang androgini. Di dalam satu pribadi ada dua sifat, yaitu dan Totriwi Kromo, itu cerpen-cerpennya itu banyak, di mana tokoh, satu tokoh itu ada dua kepribadian. Kemudian karya Oke Rusmini itu juga berbicara tentang itu, cerpen-cerpennya. Bahkan yang karya Oke Rusmini yang novel judulnya apa ya yang novel terbarunya itu ada satu lagi kan ada satu lagi apa ya judulnya kop koplak kalau nggak salah koplak itu katanya di dalamnya mengandung androgini dalam artian ada satu tokoh laki-laki itu punya sifat-sifat seperti Yesus tadi kasih gitu kan dan itu dianggap sebagai bagian dari watak feminin Nah, karena tadi Kak Stebi, jadi saya mau berterima kasih kepada Pak Sonia ya karena dengan begitu saya membongkar-bongkar lagi gitu kan novel apa dan uh, tadi Kak Stebi menyinggung bisu. Thank mm -hmm. you. Sakuntala itu androgini. Jadi di dalam novel Ayutami, duologi novelnya Saman dan Larung itu ada satu tokoh namanya Sakuntala yang merasa memiliki dia bisa bersuara seperti laki-laki. Jadi warna suaranya, timbrenya itu bisa berubah jadi laki-laki dan dia merasa ada laki-laki di dalam dirinya. Ikat yang menari misalnya masa kecilnya tidak bahagia dia karena dia dia dianggap pelacur dan sebagainya oleh ayahnya dan ayahnya itu mengajari adik laki-lakinya untuk kontrollah tubuhmu dengan akal gitu kan dengan akalmu dengan rasiamu tetapi yang dilakukan oleh Sakuntala sebaliknya dia kehendaknya itu dituntun oleh tubuhnya jadi tubuh yang menguasai akal bukan akal yang menguasai tubuh. Kalau akal yang menguasai tubuh ini kan berarti sebenarnya spirit spiritnya ini kan modernis modernitas gitu kan. Uh, dekat itu membagi manusia jiwa dan sebagainya dan biasanya yang akal ini memiliki supremasi gitu kan. Nah, sakuntala itu sebaliknya di kehendak tubuhnya yang kemudian Mengontrol akalnya, dia memanjat pohon karena dia ingin menjadi kera. Dia mengapung di sungai karena ingin menjadi tinja. Begitu kan, dia dan dia bisa uh, mengeluarkan dirinya yang laki-laki itu ketika dia menari. Dia menari berputar-putar seperti seorang sufi, dan kemudian terlemparlah dirinya yang laki-laki. Kan? Jadi, tubuhnya mengeluarkan dirinya dirinya yang laki-laki yang berbicara kepada dia bahkan suatu saat ketika putarannya makin kencang dia mengeluarkan dua tiga sampai empat kata kata Ayu Tami. nah diri kita yang lain ini kan sebenarnya uh, seringkali dibicarakan di dalam banyak uh, kebudayaan gitu kan di dalam banyak kebudayaan Carlos Castaneda misalnya dia seorang antropolog Amerika dia bilang bahwa uh, manusia punya diri yang kedua alter ego gitu kan dan kita tidak tahu diri kita yang lain itu laki-laki atau perempuan. Nah ketika Ayu Tami di dalam melalui tokoh Sakuntala itu berbicara tentang dua, tiga, empat orang diri saya yang lain yang keluar dari tubuh saya, saya jadi teringat pada kepercayaan orang Jawa sedulur papat limo pancer gitu kan. Sedulur papat limo pancer itu kan orang Jawa percaya mereka adalah teman kita yang ada sejak kita lahir gitu kan. Uh, tembuni, ketuban, ari-ari, dan sebagainya. Itu empat. Diri kita yang lain itu diri kita yang halus. Itu menurut Carlos Castaneda. Diri kita yang halus. Dan uh, kalau Carlos Castaneda bilang bahwa saya dengan diri saya yang lain, ketika menyatu, itu akan menjadi diri yang sempurna. Dan, diri manusia yang komplit itu ketika aspek saya dengan saya yang lain, entah itu laki-laki atau perempuan itu menjadi diri yang sempurna. Angka empat, saya jadi ingat saya pernah mewawancara dukun perempuan dan dia merasa punya punya empat hadam. Hadam ini eh, pembantu wali atau rekan. Hadamnya ini dua laki-laki, perempuan ini kok kayak sedulur papat limau pancar gitu kan? Kita yang di tengah, kita sebagai pancer, kita sebagai aksis mundi, kita sebagai pusat gagat dalam hal ini adalah mikrokosmos. Itu dikelilingi oleh empat, empat diri kita yang lain. Sebenarnya banyak masyarakat tradisional itu percaya bahwa, manus, bahwa manusia itu hidup di dalam geometri suci yang disebut sebagai mandala. Dan manusia di tengahnya itu adalah pancernya, pusatnya gitu. Dan itu yang, yang terbayang pada diri saya. Termasuk kekuasaan Jawa misalnya, kekuasaan Jawa, kekuasaan uh, Raja Mataram itu ada di tengah. Dia di selatan itu adanya Roro Kidul yang feminin, terus ada yang maskulin Mbah Petruk di, di Gunung Merapi, kemudian ada Gunung Lawu dan juga ada Kayangan. Kekuasaan manusia itu ada di tengah. Ya banyak mungkin pemerintahan Soekarno pernah eh, Soeharto itu. Uh, kekuasaannya berdasarkan angka suci empat ini gitu kan uh, apa namanya punya politik pangan empat sehat lima sempurna pancasila itu empat ditambah satu gitu kan dan 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 sebagainya ini otak atik gaduh sebenarnya jangan jangan ya otak atik gaduh. dan uh, sakuntala saya penasaran sebenarnya kenapa Ayu Utami itu mengambil tokoh Sakuntala. Ini kan salah satu tokoh pewayangan ya. Pada ketika saya baca lagi, apakah tokoh Sakuntala ini androgini gitu ya. Setelah baca lagi, mungkin saya tidak menemukan androgininya di mana. Tetapi yang paling jelas androgini di dalam tokoh pewayangan di Mahabharata itu Sri Kandi gitu kan ya. Sri Kandi ini androgini, dia adalah perempuan yang kemudian menjadi priawan. Jadi priawan gitu. Dan di dalam uh, pewayangan Jawa, Sri Kandi ini adalah istri dari Arjuna. Ini pas banget sebenarnya. Ketika Sri Kandi dipasangkan dengan Arjuna, kenapa pas? Karena Arjuna itu juga saya pikir Androjini. Dia dia sangat dia feminin. Jadi kalau di dalam di dalam pewayangan Jawa Laki, yang disebut sebagai laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang tubuhnya kekar seperti para pahlawan Marvel gitu kan para para pahlawan Marvel tetapi laki-laki yang ramping yang kalau ngomong halus bahkan Ar, Arjuna kelemak-kelemek gitu kan ngomongnya dan dia pas sekali ketika dihubungkan dengan di, disandingkan dengan dengan Sri Kandi. Jadi di dalam sosok Arjuna ini ada yang feminin dan juga ada maskulin. Ada satria yang wigati gitu kan. Dia disebut sebagai lelanange jagat gitu kan. Cowoknya sejuta cewek. <laughs> Meskipun dia pernah gagal. Dia, dia, dia yeah. punya dia punya ajian yang namanya Asmorogomo. Aja Asmorogomo itu ya kalau orang ya kalau orang pesantren bilangnya apa ya? Mahabbah gitu kan. Mantra mahabbah, mantra budayaan kuno Mesopotamia Yunani dan sebagainya. Kalau di Hindu ini tolong saya dikoreksi kalau misalnya salah itu ada sosok-sosok uh, yang androgini saya pikir pada situasi tertentu dia androgini. Misalnya Siwa itu dalam satu manifestasi dia menjadi Ardana reswari ketika dia menyatu dengan dengan ininya dengan saktinya yaitu Saraswati. Kemudian Wisnu itu pernah juga menyatu dengan dengan Laksmi yang kemudian menjadi sosok androgini Narayan Laksmi. Kemudian ada Kresna dan Radha. Radha ini konon adalah sisi feminin dari Kresna. Karena memang istrinya adalah Rukmini, tetapi ketika berbicara tentang spiritualitas, karena ini sering kali dihubungkan dengan Radha yang bukan istrinya, bukan Rukmini itu sendiri, dan kemudian ada Mohini yang disandingkan dengan Aravan. Aravan ini adalah anak Arjuna yang dia merengek-rengek pada untuk menjadi menjadi apa namanya untuk punya istri gitu kan dan akhirnya Wisnu itu menjelmakan dirinya menjadi Mohini dan Mohini ini adalah avatar satu-satunya Wisnu yang uh, perempuan jadi Wisnu itu di situ situasinya adalah situasi androginis itu kemudian kalau kita berbicara tentang Jawa ini saya malah meninggalkan teks saya Kan gak gak enak. Apa -apa. Sudah saya catat, capek-capek, tapi nggak dilihat. Ya, bukan salah saya. <laughs> Dari tadi kita berbicara tentang novel ini, ya, ya novel Ayu Utami, uh, uh, Saman Larung. Ada juga novel yang sangat begitu verbalnya berbicara tentang Androgini, yaitu "Bilangan Fu". Oh, elemennya di dalamnya banyak sekali nih Androgini, dan kenapa dia memilih? Uh, wacana wacana androgini di dalam novelnya nanti saya jawab di akhir uh, akhir kata-kata apa pemaparan saya ini pertama misalnya novel itu berbicara mau nggak nggak apa-apa ya apa -apa. saya agak kalau kata orang Madura itu pok ngecopok apa ya pok ngecopok gitu. ngecaplak gitu banyak ngomong enggak banyak apa -apa. ngomong apa -apa. jadi itu yang saya inginkan okay. <laughs> <laughs> saya mengurangi tugas anda <laughs> Jadi di dalam novel uh, Ayu Utami yang bilanganku itu banyak sekali persoalan androgini. Jadi tokohnya adalah seorang pemanjat yang memanjat di satu wilayah di mana wilayah itu ada satu gunung, ada satu bukit yang namanya watu gunung. Jadi elemen-elemen ekosistemnya ini androgini, banyak yang androgini. Pertama adalah watu gunung. Watu gunung itu... Memiliki kadang-kadang dia punya sifat perempuan, tetapi di situasi tertentu dia androgini. Dia memiliki sifat perempuan feminin ketika dia vis-avis -vis berhadapan dengan Yuda. Yuda ini pemanjat, Yuda ini yang maskulin yang ingin menaklukkan watu gunung yang feminin. Di situ ketika kita berbicara ketika ada kata menaklukkan berarti itu ada bahasa kekuasaan. Dan kekuasaan itu adalah bahasa maskulin. Ya ingin menaklukkan uh, watu gunung yang yang feminin. Nenek Pak Habib nih. Uh, sini, uh, menjadi enak, maskulin. Oh, ah. laut Kidul, Laut Selatan. Kabel. Lokasinya, Batu ya, ya. Gunung ini, ini di dekat

Ambu ya tentu kuliah Bapak Sandi dan juga tokoh Jati. Jadi kalau kalau Sandi itu menganggap bahwa oh ini mukok seperti muka laki-laki gitu kan. Jadi penampakan siluetnya itu seperti muka laki-laki tetapi kemudian Yuda itu disadarkan oleh uh, Jati, parang Jati bahwa Enggak, itu bukan kayak muka laki-laki, tapi seperti parji perempuan, vagina perempuan. Berarti dia kan uh, androgin ketika dia uh, dilihat dari perspektifnya perspektif mana. gitu Itu satu, Watu Gunung. Yang kedua adalah Laut Kidul. Laut Kidul ini feminin ketika dia berhadapan dengan Watu Gunung, tadi sudah saya jelasin ya. Kemudian dia menjadi feminin ketika dia direpresentasikan oleh Roro Kidul sebenarnya kan Nyirok Kidul itu adalah personifikasi dari 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 laut Kidul gitu yang menjelmakan dirinya di dalam mitos itu menjadi menjadi perempuan kemudian dia juga menjadi fem, feminin ketika dia berhadapan dengan raja-raja Jawa jadi di, di situasi tertentu di malam-malam tertentu Ratu Kidul atau laut Kidul itu Mengajak raja-raja Jawa untuk bersatu dengannya, di situ ada persatuan Androginis. Nah, dia juga nanti saya jelasin ya, bagaimana laut kidul ini direpresentasikan oleh Nyiroro kidul, dan di beberapa teks itu konon sebenarnya dia adalah laki-laki sekaligus perempuan, tetapi yang bisa kita simpulkan di di apa namanya di elemen laut kidul ini adalah bahwa laut kidul itu atau laut itu sendiri adalah simbol asal sekaligus tujuan sangkan Ning dumadi gitu. ini seperti cerita dewa ruci ketika bima ke sana ke laut untuk menemui asalnya dia menemui uh, jagat kecil jagat kecil itu adalah persatuan antara jagad kecil dan jagad besar, jagad alit dan jagad ageng, persatuan antara bumi dan surga, persatuan antara tubuh dan 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 spirit, itu. Nah kemudian di situ juga ada tokoh monster yang suka menindih uh, Yuda ketika tidur. Orang Jawa bilangnya tindian. Nah. Ya, tindian atau orang-orang Eropa bilangnya uh, suku dia ditindih oleh makhluk yang namanya sebul. Jadi sebul ini ada secara fisik itu androgini. Kepalanya kepala serigala, torsonya torso perempuan, paha ke bawah itu laki-laki. Di situ di situ ada tokoh sebul. Dan kemudian ada tokoh ikan pelus. Ikan pelus ini androgini. Dia bisa berganti-ganti Kelamin, katanya, dia bisa berganti-ganti kelamin, tetapi hmm. hanya pelus yang berjenis kelamin betina yang bisa berganti-ganti kelamin. Kelamin, kelamin, kelamin mah orang nikahan. Di situ kita jadi ingat ya, kode laki-laki itu apa. Xx, kalau nggak salah ya, kode perempuan itu Xy. Saya pernah mendengar ceramahnya Dr. Yu bahwa laki-laki sebenarnya adalah perempuan yang gagal, gitu kan? Perempuan yang menyimpang secara hormon, gitu. Jadi, konon, embrio janin itu beberapa bulan atau beberapa minggu itu sebenarnya perempuan, tetapi satu situasi tertentu yang membuat dia berganti menjadi laki-laki. Jadi, kalau misalnya... Kalau ada laki-laki yang ingin menjadi perempuan, itu sebenarnya laki-laki yang ingin kembali ke fitrahnya, gitu, kembali ke asalnya yang 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 perempuan, karena, Terus, karena kemana asal kemana? mula manusia ya. itu adalah perempuan, gitu. Jadi ya bagus kalau misalnya ada waria, gitu, karena ya ingin kembali ke asalnya, kembali ke fitrahnya, gitu, sebagai perempuan, karena laki-laki itu adalah perempuan yang menyimpang, gitu kan. <laughs> karena faktor tadi itu iya jadi ada beberapa binatang yang juga seperti itu yang hermafrodi dan sebagainya kutu lebah kupu-kupu dan sebagainya dan itu juga dibicarakan di dalam novel bilangan Fu jadi sebul ini androgini di situ dan sebul ini adalah sejenis ikan belut yang membuat mata air di satu mata air ke-13 di mana di situ ada pusaran katanya jadi sebul ini sangat spiritual karena dia menghubungkan laut dengan darat gitu kan karena dia dia katanya mengebor ikan itu dengan moncongnya itu mengebor uh, mata air mata air yang menghubungkan antara laut dengan mata air yang di darat itu kemudian uh, nyimanyar nyimanyar ini adalah penjaga mata air. Dia adalah juru kunci mata air. Dan dia jelas-jelas androgini. Kalau saya melihatnya. Karena kata si Yuda, si Sandi Yuda ini, separuhnya ini seperti ibu yang pengasih, yang tabah, yang sabar, yang lembut. Tapi separuhnya logam. Yang dingin, yang keras, yang bahaya. Ini kan persatuan antara yang maskulin dan dan yang feminin. Kemudian saya kira tokoh yang, dijel, yang digambarkan, yang dideskripsikan secara maskulin, yang benar-benar maskulin di novel ini, yaitu Yuda, Sandi Yuda. Ini ternyata juga mengandung androgini. Androgininya di mana? Yang pertama dia maskulin ketika berhadapan dengan Watu Gunung. Tadi sudah saya jelaskan, dia yang ingin menaklukkan Watu Gunung. Kemudian dia maskulin ketika dia berhadapan dengan temannya, yaitu Parangdati. Parang Dati. Jadi Sandi Uda ini merasa bahwa dirinya sangat jasmani dan parang jati itu sangat ruh. Gitu. Tapi dia kemudian androgini ketika dia merasa saya dan parang jati itu satu. Bukan seperti Yesus dan Bapak itu satu. Persatuan antara androgini dan eh persatuan antara maskulin dan feminin. Dan saya pikir dia androgini ketika dia merasa eros kepada parang jati dia kata, kalau kata kalau bahasanya steby itu tadi uh, bromance bromance gitu kan dia bromance sekali dia merasa eros tapi tidak erotis bedanya apa erotis itu menginginkan batas erotis itu menginginkan orgasme menginginkan or, ejakulasi dan itu di situ ada tujuan di situ ada batas dan batas itu adalah bahasa kekuasaan gitu nah dia merasa eros berarti ada hubungannya hubungan spiritual bukan hubungan yang karnal gitu yang tubuh. Nah kemudian keandrojinian Yuda ini makin tajam. Ketika, justru ketika Parangjati mati karena Parangjati benar-benar menjadi roh yang menyatu dengan dirinya, roh feminin yang saya pikir karena sa, uh, Parangjati itu sangat digambarkan dengan sangat feminin. Dia adalah laki-laki yang bermata bidadari gitu. Kenapa enggak enggak dibilang laki-laki yang bermata sorot tajam, serigala dan sebagainya. Tapi dia 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 sangat digambarkan sangat feminin. Nah, di novel itu itu padepokan suhu budi yang di tengah-tengahnya itu kan banyak rumah di padepokan di padepokannya. Di tengah-tengahnya yang disebut sebagai jeron uh, suhu budi itu androgini. Karena di dalam jeron itu hanya ada dua orang yang boleh tinggal di situ yaitu Parangjati anaknya, anaknya Suhubudi ini dan juga Dayang Sumbi istri. Persatuan antara maskulin dan feminin kan yin dan yang dalamnya. Itu itu saya, saya pikir itu mandala uh, geometri sucinya atau mandalanya itu androgini sekali uh, jeron Suhubudi ini. Kemudian persatuan androginis itu makin tajam, makin kental ketika Parang jadi Bejati ini melakukan persetubuhan dengan dengan Dayang Sumbi tadi. Dengan ibunya tetapi bukan ibu kandung. Ini kan persatuan androginis kalau menurut pembacaan saya yang mungkin otak Adega tadi. Mohon maaf. Jadi apa sih yang mau dikritik oleh novel bilangan Fu ini? Yang pertama adalah monoteisme agama Kristen, Islam dan Yahudi, kebetulan Yahudi tidak ada di Indonesia. Kemudian yang monoteisme kan menginginkan kepastian gitu kan, kepastian hukum, kepastian akidah yang disebut syariah itu. Itu adalah itu dikritik benar oleh oleh novel ini. Karena di situ ada tokoh yang namanya Kuku-kuku, itu tokohnya ya seperti Habib Rizik gitulah gitu ya. Tokohnya seperti itu. Enggak apa-apa, kan KTP saya Islam, jadi ini otokritik ya, ya, gitu kan. Kalau ya. kalau Stebi yang bilang nggak aman, tapi kalau saya yang bilang aman lah gitu, nggak apa-apa. Okay, ya. Percaya, percaya. <laughs> Kemudian yang dikritik oleh Novel ini juga modernisme. Modernisme itu berhubungan dengan pencerahan, pengetahuan, pengetahuan berhubungan dengan objektivitas, kepastian sains kepastian sains itu menginginkan batas-batas, kemudian menginginkan identifikasi, gitu kan? Dan itu butuh garis dan sebagainya. Dan ini yang dikritik bahwa dunia ini tidak sehitam putih itu, gitu kan? Dunia ini tidak pasti, tetapi dunia ini penuh dengan ketidakpastian, ketaksaan, ngalir, cair dan sebagainya. Itu. Kemudian yang dikritik juga militerisme karena ini mengkritik Orde Baru yang pada saat itu ada di situ militerisme yang menginginkan presisi situasi yang kondusif, situasi yang yang terkondisikan gitu. Jadi ketiga ini punya modernisme, monoteisme, militerisme itu punya satu spirit. Spiritnya apa? Kepastian. Menginginkan kepastian dan itu yang dikritik oleh bilanganku yang konon postmodern memiliki memiliki semangat postmodern gitu kan. Makanya kemudian di novel ini banyak banyak di di dihadap-hadapkan tuh ada oposisi biner laki-laki dan perempuan di semua elemennya dan pada situasi situasi tertentu dia menyatu menjadi androginis di mana itu merupakan situasi tinggi tertinggi dari spiritualitas Manunggaling kaulu gusti gitu. Dan penyatuan androginis ini saya pikir juga ketika misalnya elemen maskulin dan elemen feminin bersatu, mungkin kita mengira bahwa oh berarti itu elemen yang komplit gitu kan. Tetapi juga kita bisa bilang bahwa penyatuan itu malah meleburkan identitas. Jadi ketika hitam, cat hitam dicampur dengan cat putih, enggak mungkin ada cat hitam dan cat putih. Tetapi di situ misalnya menjadi abu-abu. Jadi penyatuan itu menghilangkan. Kalau orang Jawa itu punya atau agama-agama Timur itu punya pencapaian tertinggi spiritualitas yang namanya uh, sunyata gitu kan hampa dan sebagainya. Orang Buddha misalnya punya punya konsep nirwana gitu kan punya konsep nirwana. Orang Jawa punya manunggalin kaulugisti tapi saya pernah mendengar bahwa uh, situasi spirit tertinggi orang Jawa bukan manunggalin kaulugisti tapi sirnaning kaulugisti ketika sirnanya uh, ya ketika menghilangnya gitu kan antara aku dengan yang ilahi Moksa, gitu kan nirwana kalau di agama Buddha dan sebagainya kemudian yang terakhir uh, jadi kebudayaan tradisional kebudayaan Timur termasuk agama-agamanya itu berbasis rasa bukan berbasis rasio yang dikritik oleh novel bilanganku Kemudian cair juga bukan suatu kepastian. Kemudian harmoni bukan hierarki karena di dalam hierarki ada kuasa. Kemudian oh, akhir dari spiritualitas itu adalah penyatuan atau perasaan yang satu gitu antara mikrokosmos dan makrokosmos. Nah, kenapa sih novel ini ini yang terakhir novel bilangan Fu ini? menghadirkan banyak elemen uh, androjini tadi ya sebenarnya sudah saya katakan tadi bahwa ini adalah strategi teks untuk mengkritik ketiga tadi modernisme, militerisme dan juga monoteisme yang menginginkan kepastian itu karena memang sekarang kan zamannya begitu ya agama menginginkan kepastian. Tuhannya Tuhan satu satunya satu matematis satu aritmatis bukan satu metaforis, itu kan padahal satu itu kalau misalnya di Islam itu artinya bukan satu tunggal tapi ada istilahnya mohonlah fatuhulilhawadir, itu kan yang artinya Tuhan itu berbeda dengan yang lain. Jadi ahad itu misalnya di dalam bahasa Arab kata anak san kata anak pesantren ini ya saya bukan bukan santri ahad itu artinya bukan satu 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 tetapi ahad itu Uh, tidak ada yang setara dengan dia. Jadi bukan satu yang matematis, tapi satu yang yang filosofis. Dia yang unik gitu, yang berbeda dengan yang lainnya. Itu e. saya kira. E. 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 <laughs> Panjang sekali ya dari A sampai Z sudah dipaparkan. Cepat tangan dulu. Kita langsung masuk ke diskusi. <laughs> Curang sekali moderatornya. <laughs> e. Jadi berapa berapa oh ya satu jam berdua ngomong tuh moderator hanya mengangguk ngangguk aja. Berarti benarnya nggak ngerti gitu sebenarnya ngomong apa gitu. Nggak canda. Tadi itu disampaikan di dalam Islam itu ada empat saudara ya. Di dalam. Ada Jawa, ada empat saudara di Hindu Bali juga ada namanya catur sana. Itu ada plasenta, ada darah, ada sama ya, ada ari-ari dan juga ada air ketuban. Ya. Sama itu juga yang apa namanya menemani kita waktu lahir dan tidak boleh dilupakan sebenarnya itu juga tadi disampaikan ada dalam tradisi-tradisi Jawa itu bagaimana dia digambarkan adalah androgini seperti itu. Jadi ketika kita di dalam kesusahan, pasti akan muncul sebuah kekuatan. Dan kekuatan itu akan digambarkan oleh sosok yang maskulin. betul. Nah, Ketika kita berada di situasi yang agak romantis begitu kita juga memiliki kekuatan tapi kekuatan yang muncul itu adalah sosok yang minim begitu nah tadi juga disampaikan di tokoh-tokoh uh, dalam tokoh Yunani dan juga banyak di tokoh-tokoh yang lain saya jadi teringat uh, si Eris ya Eris atau sinetron sih sebenarnya kerasakti itu ada Dewi Kuamtim uh, uh, oh. tokohnya adalah uh, Dewi perempuan dengan rambut panjang tapi ketika berbicara itu adalah laki-laki. Uh, itu juga mungkin bisa dikatakan ini juga ya. Iya, saya uh -uh. tadi lupa sosok Nyai Roro Kidul. Uh -uh. Nah, itu itu juga di beberapa di beberapa cerita, beberapa versi itu uh -huh. dia adalah laki-laki gitu kan. Ki Ajar Ki Ajar Cemara, dia uh -huh. adalah uh, perempuan. Dia adalah putri Raja Pajajaran, bertapa, kemudian dia bisa mengubah dirinya menjadi laki-laki atau perempuan, menjadi tua atau muda. Uh -huh. Dan juga, di dalam uh, tadi, beberapa novel juga sudah dirangkum jadi satu. Uh, androgyny itu bisa dikenal dengan melalu, melalui karakternya, melalui perbuatan-perbuatannya, dan juga tutur katanya. Bagaimana, kan, gestur? Nah, kalau gestur, kan, sudah ini, ini pasti, apakah? itu bisa dipastikan orang itu adalah bisa dikatakan energi atau bukan gitu jadi siapa yang mau menjawab? Mungkin <laughs> saya bisa menjelaskan gitu. Ya? Bagaimana jadi, dengan diaspornya? Jadi uh, ini kalau balik lagi ke masalah penelitian-penelitian, mm -hmm. Jadid Butler tuh pernah berkata gitu. Jadi bukan hanya seksualitas, maksudnya bukan hanya gender yang cair tapi juga seksualitas dan jenis kelamin gitu. Kita tuh amat sangat cair, cair sekali. Makanya kemarin tuh bener banget kayaknya waktu acara WRF kemarin tuh uh, kan mengambil tema the fluidity of gender gitu. Kecairan itu. Sama gestur itu, eh uh, gestur sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan laki-laki atau apa sih yang dimaksud dengan perempuan? Itu kan terkonstruksi semua oleh kebiasaan oleh seks apa asal oleh sosial oleh budaya yang senantiasa melingkupi diri kita. Misalkan menjadi laki-laki versi Bali nih gitu. Belum tentu menjadi laki-laki versi Papua gitu. Atau menjadi laki-laki versi Jawa nih belum tentu dia menjadi laki-laki versi Batak. Karena itu tadi terkonstruksi jadi yang terkonstruksi tidak hanya gender, tapi juga uh, apa namanya seksualitas uh, dan jenis kelamin sebenarnya kita terkonstruksi jenis kelamin ya kayak Royan bilang tadi X, laki-laki tuh kayaknya <laughs> adalah perempuan yang menyimpang gitu kan terkonstruksinya <laughs> gitu. <laughs> jadi uh, kalau berbicara masalah apa itu tadi gestur gitu. Sebenarnya, gestur seperti apa sih yang disebut feminin? Apa kebetulan nih, nah, saya melipat kaki hidup seperti hidup ini. Seperti kebetulan ini. saya melipat kaki seperti ini. Apakah ini adalah gestur feminin seperti itu? Nah, ya, perempuan melipat kaki seperti itu. Apakah itu adalah gestur maskulin? Itu sebenarnya adalah konstruksi, gitu. Eh, uh, cair sebenarnya. Apakah tidak boleh laki-laki melipat kaki seperti ini? Itu ya balik lagi ke gitu, masalah konstruksi yang biasa melekat dalam diri kita, karena kita dari kecil dididik, laki-laki eh, duduknya gini, gak boleh gini, gitu-gitu. Atau laki-laki harus bajunya sekarang serba biru, serba biru, dan tidak boleh pink. Kemudian awal mula dulu, kalau hmm. uh, apa, penelusuran dari masalah warna itu, justru pink itu yang menjadi warna laki-laki warna yang dilekatkan pada laki-laki karena misalnya berarti berani dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi industri kan modernitas yang Royan bilang dan bagaimana kapitalisme itu membentuk konstruksi oh, akhirnya biru itu menjadi warna laki-laki dijual uh, apa namanya punya nilai gitu dan punya nilai laki-laki. Mungkin Royan bisa menambahkan lagi dari ya. tadi sudah bikin cotekan lagi nih. Iya, <laughs> soalnya saya sering lupa. <laughs> Jadi Kak Stebi tadi, ya saya menambahkan apa yang sudah dikatakan oleh Kak Stebi, bahwa itu konstruksi dan Kak Stebi tadi menyinggung Butler gitu. Jadi Judith Butler itu punya konsep yang namanya performativitas gitu kan. Jadi sebenarnya laki-laki itu menjadi laki-laki bukan karena lahir sebagai laki-laki, tetapi dia dikondisikan di menjadi laki-laki. Jadi kalau di tokoh di toko Sakuntala tadi di Samandan Larung, Sakuntala itu bilang begini, "Kenapa? Kenapa ya saya menjadi perempuan?" Itu jangan-jangan karena orang tua saya dulu, ayah dan ibu saya bilang bahwa kamu itu perempuan-perempuan-perempuan-perempuan, maka jadilah saya perempuan, gitu kan? Itu yang disebut Judith Butler sebagai performativitas tadi gitu. Dan tadi <tuh. tadi <tuh. <tuh. Kak Dian kan juga bilang, jadi akhirnya begini saya jadi ingat nih, gara-gara Mbak Sonia bilang bisa jadi. <laughs> jadi laki-laki uh, atau perempuan itu bukan perso, dia tidak di, tidak bukan masalah uh, dia tidak ditakdirkan gitu kan, tetapi dia wacana gitu kan, uh, dia dia wacana diskursus baik seks maupun gender. Ini adalah diskursus katanya itu. Judith Butler itu melihat melihat organ seksual itu hanya sebagai daging saja, dia mengabaikan itu. Mungkin itu yang kemudian uh, melahirkan kritik terhadap teori-teori dia. Dan ketika Kak Dian tadi bilang apakah dipastikan gitu kan? Dia itu laki-laki atau perempuan ketika gesturnya begitu. Tapi androgini tidak bilang tidak tidak ini bukan bahasa androgini gitu kan? <laughs> kepastian ini Bu ini adalah uh, bahasa modernisme gitu kan yang menginginkan garis yang pasti antara atas dan bawah depan dan belakang laki-laki uh, dan perempuan hitam dan putih dan sebagainya dan kenapa kita juga definisinya ini kita buat terbuka gitu kan <laughs> <Buat> terbuka sekali, <laughs> karena kepastian-kepastian kepastian itu itu bukan spirit dari androgyny. dari androgini nah Maskulinitas tadi juga Kak Stebi menyinggung ini nih, persoalan maskulinitas. Jadi Raywin Cornell itu menganggap bahwa maskulinitas yang diangankan oleh satu kebudayaan itu hanya terjadi pada situasi tertentu. Jadi tidak bisa di semua uh, konteks, tidak semua konteks. Bahkan di satu konteks dia bisa seorang laki-laki itu dikatakan maskulin ketika dia sedang apa tapi dia tidak maskulin ketika dia dia sedang apa misalnya itu saya kira itu okay. dan, dan satu lagi oh masih ada ternyata dan satu lagi ya seperti ya, yang dibilang kak Stebi bahwa maskulinitas di setiap kebudayaan itu berbeda-beda seperti yang saya contohkan tadi Arjuna misalnya maskulinitas bagi masyarakat Jawa tradisional gak tahu yang sekarang itu bukan yang pahlawan yang kayak Bima, tekar. bukan nah, yang kayak Bima. Itu. Justru yang kekar-kekar itu banyak dinisbatkan kepada seseorang hmm. gitu. oh. Saya Oke. itu. menarik sekali ya pembicaraannya mengenai androgin ini. Jadinya kemana-mana tapi bisa jadi satu, gitu. Mengkait-kaitkannya nyomot sini, nyomot sana, tapi memang itulah topiknya, gitu kan? Mm. <lice> oh, ya. Benar sih? Boleh. Boleh saya tambahin. Bahkan uh, ideal maskulin di satu kebudayaan itu berubah-ubah seiring dengan berlalunya waktu gitu kan. Yeah. Kalau tahun 80-an, 70-an representasi cowok yang maskulin itu kan biasanya muncul di di, di layar kaca kita yeah. ya. Di film-film misalnya Beri Prima, Roma Irama yang bisa silat, yang badannya kekar, yeah. dan soleh gitu kan. Yeah. <laughs> <gitu. Kemudian tahun 2000-an itu berganti misalnya yang maskulin ini sosok ideal bagi perempuan ini bukan yang kekar tadi, tetapi misalnya muncul dalam sosok Rangga di dalam film AADC atau Fahri di film Ayat Ayat Cinta. Dia yang tidak kekar, bahkan dia kalah ketika dia tengkar dengan orang lain, gitu kan? Tapi dia pintar, gitu kan? Tapi dia pintar. Dan semakin ke sini katanya, semakin ke sini itu semakin kemana ya? <laughs> semakin kekinian, konon perempuan ini lebih suka laki-laki yang justru feminin. Opa-opa Korea itu. Oh. Uh, BTS, tapi BTS. tapi seleranya aku enggak opa-opa apa Oh, dari Prima ya? Ah, enggak <laughs> juga sih. Kardian uh, Rayana aja deh. Oh. <laughs> <laughs> hey, Oke, okay, lanjut, okay, lanjut. Lanjut. Nah, iya. Eh, aku apa yang dibilang Royan tadi ini apa? <laughs> Kenapa aku, aku ingat sama teorinya Fuku yang kita bahas? Di bis itu kan masalah pendisiplinan tubuh gitu kan. Bagaimana seorang misalkan laki-laki dikehendaki memiliki karakteristik maskulin, jadi sehingga dari lahir dia sudah didisiplinkan untuk memiliki karakter-karakter maskulin. Sedangkan uh, perempuan juga demikian. Sejak kecil sejak lahir sudah didisiplinkan untuk memiliki karakter-karakter yang feminin. Itulah sebabnya nanti kalau misalkan bahas masalah lebih spesifik lagi masalah LGBT dan kaitannya sama apa ini uh, HIV gitu. Kenapa uh, yang banyak terkena dampak uh, HIV itu lebih banyak mereka yang memeluk identitas gay ketimbang lesbian gitu? Iya karena konstruksinya ketika uh, romance itu lebih banyak dimiliki oleh perempuan sedangkan yang laki-laki uh, lebih banyak yang oke okay deh pokoknya uh, pokoknya apa ini namanya ya me, ah, pakai mm -hmm. akal pakai akal gitu yeah. dan dia juga tidak uh, peremp laki-laki eh, juga dalam berhubungan seksual nggak dibebani kan sama uh, konstruksi misalkan selaput darah, kehamilan Rasa kayak gitu ambil, nah, ya. jadi ya seperti itu dia yang akhirnya mengkonstruksi Uh, manusia. Ya, jadi bisa dibilang kalau laki-laki berpikirnya pakai logika tapi kalau perempuan bertindak pakai perasaan. Konstruksi hmm. lagi. Lagi-lagi ya, ya, lagi ya, itu karena dikonstruksi. Hmm. ya. Ya, pokoknya kamu salah gitu. Ya. <laughs> Oke, okay. satu jam ini kita ngobrolnya asik banget jadi kita lupa ini apakah ada pertanyaan itu dari yang di Zoom? Oh, masih kayak skripsi ada dong. Ada pertanyaan di Zoom. <laughs> masih nyusun pertanyaan mungkin dari covernya bab satu apa bab dua apa gitu mungkin ada yang hadir di sini ada yang ditanyakan dari obrolan kita atau mungkin menambahkan atau mungkin sharing gitu boleh silahkan atau ke sini aja nggak apa-apa tetap cantik namanya juga pramugari gitu. <mulik> Oke, okay. halo. halo. Perkenalkan halo. diri dulu sama yang halo. di Zoom. Saya nervous. <laughs> <laughs> ya, kenalin. Saya Radina. Ini kebetulan nih ikutin topiknya suka juga kebetulan ya. Terus mau tanya pendapat aja kebetulan kan tadi bahasan Rojini dan budaya. Nah, seperti kita tahu di Minang itu kan memang budayanya matriarki ya. ya di mana garis keturunan perempuan yang lebih diakui. Nah itu karena kan kalau nggak salah sih begini, karena kalau kita perempuan kan sudah pasti itu anak kita. Kalau laki-laki itu belum tentu ini keturunannya si laki ini, bisa aja dia dibuntingin eh. <Goh> Dibuahi oleh pria lain, <Goh> tapi kan karena itu adalah istrinya diakui bahwa ini anaknya si laki-laki ini hmm. tapi kan belum tentu. nah di Minang kenapa dia matriarki karena kalau garis keturunan perempuan ya sudah pasti istrinya Mbak Dian misalnya hmm. eh istri, Suami. anaknya Mbak ah, Dian anak. gitu ya pasti anaknya Mbak Dian nggak ah. mungkin anaknya dari cewek lain gitu hmm. jadi keturunan, garis keturunan itulah yang diakui nah dalam itu ada konteks itu juga androgini nggak karena kan kalau kita bilang e, dari sisi kekuasaan, dia si perempuan yang lebih punya power. Mm -hmm. Itu rumah androgini juga atau memang lebih androgini itu hanya ke laki-laki uh, ke perempuan ya, gitu. gitu. Ke okay. Pengen tahu aja sih. Ah, sekian, iya, iya. oke. Okay mungkin kalau sederhananya ya kalau misalnya laki-laki memiliki karakter perempuan itu dia kembali kepada asalnya kembali kepada fitrahnya lalu bagaimana dengan perempuan yang ke laki-lakian atau memiliki kekuasaan yang lebih atau memiliki kekuasaan yang setara dengan laki apakah itu bisa dikatakan androgini gitu bahkan para pakar kalau dibilang para pakar belum mbak belum para pakar karena <laughs> Karena ya, itu tadi uh, istilahnya, ketika kita mendalami isu-isu ini -isu kan kayak tadi, lautan harus jadi lautan. Yang dimana lautan itu, dia, dia, dia nggak ada batas gitu, diharapkan nggak punya batas, sehingga masukkan apapun informasi, apapun dari teman-teman uh, yang ada di sini, itu juga valid, diakui, dan diapresiasi. Nah, jujur, kalau membahas masalah... Uh, Namanya ya budaya uh, yang berlaku di Minang. Nih, saya tidak banyak tahu mengenai budaya ini. Budaya di Minang, cuman saya menarik dan bersepakatnya. Itu tadi, ini bukan dalam isu androgini dulu ya. Bersepakatnya itu tadi masalah anak. gitu ya? Selama ini, anak itu kan senantiasa dilekatkan pada laki-laki. Padahal dia bukan yang memiliki tubuh yang melahirkan, kayak gitu. Nantiasa apa namanya uh, kalau misalkan Jian menikah dengan saya misalkan itu berarti anak saya padahal belum tentu juga seperti itu kan yang benar-benar mengetahui uh, ini anak siapa uh, itu adalah Dian sendiri seperti itu Nah uh, konsep androgini di dalam uh, ini sih. Uh, jujur kalau misalkan kalau misalkan aku belum 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 uh, apa namanya belum mengetahuinya apakah ini uh, apa namanya punya ya yeah. uh, ada ada unsur androgini karena perempuan akhirnya punya kuasa gitu ya punya diberi kekuasaan untuk menentukan siapa pasangannya. Jadi eh siapa pasangannya, <laughs> siapa anaknya. Gimana kalau Royan? Mungkin dari Royan aku akhirnya nanti terpantik dan bisa, oh iya gitu. Mungkin istilahnya bukan androgin ya, tapi kalau kekuasaan tapi matriarki gitu. Uh, di mana perempuan memiliki superioritas ketimbang timbang laki-laki. Dan memang di beberapa kebudayaan itu ada yang seperti itu. Tetapi, kita mungkin saya tidak yakin apakah matriarki dengan materi lineal itu berbanding lurus? Bisa jadi tidak, gitu kan? Yang matrilineal itu bisa jadi tidak matriarki. Dia hanya garis keturunan saja perempuan, tetapi tidak memberikan kekuasaan lebih kepada perempuan. saya kira itu. Konon, nah saya tidak tahu budaya Minang, tetapi saya punya budaya. saya mungkin sedikit tahu budaya yang lain, yaitu budaya Madura di tempat, tempat tinggal saya. Di mana di situ konon ini menurut perkiraan George Quinn, ya. Dia dia menulis buku judulnya uh, Wali Brandal Tanah Jawa tetapi dia juga meneliti kebudayaan Madura di situ dia bilang bahwa orang Madur ma masyarakat Madura itu punya sisa-sisa matriarki dan materi linial itu ditunjukkan oleh kebudayaan materi lokal di mana laki-laki tinggal di pekarangan perempuan suami tinggal di pekarangan istrinya. Tetapi masyarakat Madura ini masyarakat patriarki. Meskipun barangkali dulu dia matriarki. Bisa jadi dia matriarki. Bisa, bisa jadi dia matrilineal. Tetapi kemudian ketika Islam masuk, kemudian kekuasaan beralih ke laki-laki. Jadi George Quinn ini bilang bahwa di Madura itu patriarki dan patrilineal itu dibawa oleh Islam. Sedangkan uh, masyarakat aslinya asli dalam tanda kutip ya. Soalnya asli ini bahasa kepastian nih kayaknya. Lagi. <laughs> ini nanti nanti ngomongnya pasti. Makanya saya kasih tanda kutip biar aman bagi saya. <laughs> Budaya aslinya barangkali adalah uh, materi matrilineal dan matriarki. Saya kira itu. Tambahan iya. dari saya. Nah, balik lagi ke tadi biar tidak hilang ingatannya, yaitu bahasanya kalau perempuan yang berkuasa ya bukan tetap ya itu matriarki namanya, bukan androgini karena androgini ini di dalam satu elemen mengandung dua sub elemen yaitu maskulin dan feminin. Gitu. Ini 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 saya merasa beruntung gitu berada di tengah-tengah gitu. Jadi balance, seimbang. Sisi kiri saya itu selalu menjelaskan dari perspektif sejarah, silsilah, histori, dan lain sebagainya. Dan di sisi kanan saya itu menjelaskan dari sudut pandang sosialnya seperti apa, lingkungan, dan lain sebagainya. Kok langsungnya lengkap sekali 31 saya ini? gitu <laughs> 31 yang berkah. <laughs> Oke, kita kembali ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Hadi Suryanata via Zoom ya. Saya ingin bertanya, baiklah <laughs> Menurut pendapat kakak, uh, kakak yang mana nih? Oke, Kak Royan sama Kak Stebi. Apakah seseorang yang dikatakan androgini dapat kembali ke perannya masing-masing? Misalkan, saat mereka ingin menikah, tentunya mereka harus memutuskan siapa yang akan menjadi kepala keluarga, siapa leadernya gitu ya. Apakah seorang pria yang dapat dikatakan maskulin? Bagaimana pendapatnya? Jadi, bagaimana Kau diatur nih? terus ya, <laughs> aku Maksudnya gini. Uh, apakah seorang dikatakan Androgi ini kembali ke perannya masing-masing? Ya, kembali lagi ke pengertian dalam tanda kutip, karena kita nggak boleh memberikan sesuatu yang pasti, ya. <laughs> Manusia ini penuh Iya benar, karena manusia itu adalah yang kompleks gitu, idealis-idealis itu sesuatu yang diharapkan sama modernitas, sesuatu yang diharapkan sama kapital gitu, dan itu yang berusaha untuk dileburkan. Nah, eh, apa namanya dapat kembali ke perannya mas? Eh, jadi androgini sendiri itu kan bagaimana bersatunya antara karakter-karakter feminin dan maskulin di dalam satu sosok atau tubuh seperti itu. Nah, uh, kepala keluarga sejauh ini dalam budaya patriarki katakanlah ketika kita berbicara kepala keluarga senantiasa dilekatkan kepada sosok laki-laki. Padahal apakah ada kepala keluarga yang perempuan? Ada, misal nih misal dalam uh, yang lebih mengerucut lagi uh, para istri yang suaminya sakit stroke kayak gitu mereka kan mau tidak mau harus menjadi ayah sekaligus ibu bagi anak-anak menjadi kepala keluarga lah katakanlah seperti itu dan akhirnya punya peran itu tadi atau yang ditinggal meninggal dunia yang suaminya meninggal dunia atau para janda ya kayak gitu pasti kan pasti dia uh, menjadi kepala keluarga. Sementara selama ini, kalau misalkan uh, pemerintah itu kan punya positifistik sekali ya, kepala keluarga harus senantiasa lekat pada laki-laki. Uh, seperti itu. Nah, uh, yaitu kalau tadi berbicara perempuan yang memiliki unsur androgini jadi dia pelindung, perawat anak-anaknya sekaligus dia yang akhirnya harus bekerja di sektor-sektor formal gitu bukan lagi ke domestik untuk bisa menghidupi anak-anaknya. Tapi ayah yang androgini bagaimana? Kan ada juga model-model ayah yang apa ya? gitu ya yang apa yang amat sangat perhatian sama keluarga penyayang banget sama anak-anaknya sehingga anak-anaknya itu lekat gitu lebih lekat pada uh, ya lebih lekat pada ayahnya ketimbang kepada ibunya jadi di disitulah uh, androjini jadi meskipun figurnya jenis kelaminnya laki-laki ya jadi punya karakter feminin di dalam uh, diri Iya, gitu. Jadi, kembali ke peran masing-masing. Oh, berarti ini kalau ya. yang ini di, di, dilihat dari perannya. Oke, gitu, ya, ya? ya, oke, okay. ya. berarti ayah saya juga Androgi. Ya, kita semua, <laughs> aja ini, nah. Kalau dosen saya bilang, Mbak adminnya itu bilang, nah. "Kita semua tuh bencong, gitu. <laughs> <laughs> Punya unsur maskulin dan nah. feminim dalam nah. tubuh." Tapi, nah, kalo ada yang ditambahkan mengenai topik yang ditanyakan. Indonesia itu kan Indonesia saat ini itu kan sangat heteronormatif ya. Sedangkan persoalan androjini itu bukan persoalan organ seksual, tetapi persoalan gender. Dia merasa apa? Perasaannya apakah laki-laki atau perempuan. Nah, kalau misal kalau ada orang androjini di Indonesia, saya pikir mereka tidak bisa memilih misalnya organ seksualnya adalah laki-laki, dia tidak bisa memilih menikah dengan laki-laki. Dia akan menikah dengan perempuan. Jadi androgini di Indonesia saya kira tidak punya pilihan kecuali dia menikah dengan orang yang yang berbeda secara organ seksual dengan dia kecuali misalnya negara-negara yang memang melegalkan pernikahan sejenis misalnya itu bisa di androgini oh saya bisa menikah dengan laki-laki atau perempuan tetapi di Indonesia tidak tidak bisa dia harus menikah sesuai dengan uh, norma seks yang ada di negara itu laki-laki menikah dengan perempuan dan perempuan menikah dengan laki-laki tidak bisa laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan Menarik ya ini bahasannya tentang androgini. Seandainya Mami Siska di sini hadir, bakalan seru banget nih. Troyan dari <laughs> uh -uh. tuh bahas dari segi hukum, kalau iya, ya, ya. hukum perkawinan Indonesia kan hmm. ya nomor satu tahun tujuh itu nggak bisa namanya di Indonesia yang jenisnya hmm, masih belum <laughs> masih belum legal. <laughs> ya, padahal secara gender, secara ekspresi, mungkin dia menginginkan ekspresi yang uh -huh. beda secara apa? yaitu peran yang berbeda istilahnya okay. apa itu kak Stebi cis apa cis, cis gender m -m, ya. yang hetero gitu kan bahwa ha, ada kecocokan antara jenis kelamin dengan organ kelamin dengan ekspresinya orang pikir begitu semua manusia padahal enggak bisa jadi yang pertama hmm. tidak ada kecocokan antara organ seksual dengan ekspresi gender dan tidak cocok pula dengan misalnya yeah. orientasi seksualnya itu tiga hal yang terpisah-pisah itu menurut dokter Yu Hasan <laughs> <laughs> saya saya mendengarkan ceramahnya gitu. oh begitu gitu oke okay, akhirnya manusia itu sangat beragam oleh karena itu ketika misalnya dosen kak Stebi tadi bilang semuanya bencong peniadaan itu pernah ditulis oleh oleh Dewi Chandra Ningrum. Dia bilang tidak ada homo gitu. Hmm. Karena ketika kita membahas memberi label-label itu kan berarti akhirnya orang yang memberi label termasuk misalnya teman-teman LGBT misalnya itu terjebak pada pada hmm. fragmen-fragmen identifikasi pelabelan itu tadi mestinya ya udah nggak usah label semuanya gitu tidak ada homo gitu hmm. kata kata Bu Dewi Chandra Ningrum karena identitas seksual itu sangat fluid gitu kan sangat cair ngalir dan sebagainya karena bisa jadi misalnya mas yang di depan oke okay, sekarang laki-laki tiba-tiba dia tidur dengan orang sebelahnya kok saya merasa seksual eros, eros tidur gitu <laughs> dengan kamu misalnya seperti itu kok ada benih-benih <laughs> <laughs> oke sebelum kembali ke dunia maya dengan pertanyaan-pertanyaannya saya ingin kembali ke dunia nyata yang penontonnya aduh hai. <laughs> ada lagi yang bertanya untuk di sini? Mungkin kayu ada yang ditanyakan? No. Oh, oh. Uh, ada tambahan lagi yeah. di di pesantren misalnya. Ada ada uh, om saya cerita, om saya itu lebih muda dari saya. Dia heteroseksual, tapi ada perilaku seksual sejenis di pesantren misalnya. Banyak perilaku itu di pesantren karena mungkin mereka nggak nggak ada cewek gitu, jadi uh, tidak akar tidak ada akar rotan pun jadi gitu kan. Jadi laki-laki sesama laki-laki. Nah, om saya yang hetero itu ketika melihat ada persenggamaan sejenis itu dia merasa oh saya kepingin gitu kan. Nah, kupikir itu fluidnya seksualitas gitu. Pada situasi tertentu dia tidak bisa menjadi hetero sepenuhnya di barak militer misalnya di apa tim sepak bola itu seringkali terjadi konon seperti itu. Oke. Okay. Bagaimana ada yang bertanya? Oke okay. ah mulai panas ini pemirsa silahkan Agu. <tuh> ya boleh sini dong biar kelihatan gantengnya. Oke okay. nah, <tuh> sebelumnya mungkin perkenalkan dulu nama saya Agu. Nah, saya kebetulan aktor sama penulis, tapi nulis jarang-jarang. Iya. <laughs> <laughs> Minum dulu biar ga nervous. saya <kuh> uh, sih tadi tertarik sama teorinya Judith Butler tuh, tentang performativitas tubuh. Kebetulan di teater juga saya sempat apa namanya diskusi tentang itu gitu. Ketika misalnya tubuh-tubuh aktor, misalnya saya gitu, ketika memerankan tokoh A, saya dipaksa untuk nyari apa namanya biografi tokoh itu sendiri. Artinya kan saya kayak taruh dulu nih diri saya yang asli yang agung, dan saya masuk ke lapisan-lapisan yang lain. Nah, saya menemukan ada kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya itu bukan punya tubuhku Misalnya gitu pada tokoh apa gitu yang notabene saya bukan orang Bali gitu misalnya memasak gitu orang Bali cowok Bali biasa memasak atau atau apa dan lain sebagainya gitu. yang sebenarnya pada keseharian saya yang dididik sama ibu yang muslim dan bapak yang keras, gitu bahwa memasak itu bukan kerjaan laki-laki gitu. menyapu itu bukan kerjaan laki-laki apalagi namanya meja gitu. tapi pada budaya Bali sendiri gitu, saya memerankan tokoh Anak muda Bali misalnya, saya dipaksa untuk belajar masak. Bagaimana sih caranya menak daging, atau bagaimana cara mengupas bawang. Saya menemukan sisi-sisi, oh, pada satu momen ini, saya sebenarnya sedang menjadi apa namanya sisi feminin, karena pada keseharian saya, saya tidak pernah melakukan ini. Saya selalu merasa maskulin dengan didikan-didikan orang tua itu, harus apa namanya? Gedein badan atau apalah sebagainya gitu, harus bekerja gitu, nggak boleh bangun siang gitu. atau boleh bangun siang ketika libur itu kan didikan didikan orang tua. Gitu. Kemudian ketika saya kenal sama apa namanya Judith Butler, Butler itu, gitu, bahwa ada performativitas keseharian. Kadangkala kita luput dan nggak sadar bahwa sebenarnya kita feminin pada keseharian pun kita itu gitu. Biasanya saya juga eh, apa namanya punya ayah yang baru. gitu dulu mama saya kan ditinggal meninggal gitu sama ayah saya yang kandung, saya menemukan dua sisi ayah yang berbeda pada ayah saya pertama gitu, ayah saya itu nggak pernah namanya ngurus kebun, gitu. karena memang rumah yang dulu nggak punya kebun. Artinya bahwa sebenarnya keseharian-keseharian gitu, apa namanya feminis dan maskulin itu ternyata banyak faktornya gitu, entah itu pengaruh sosial budaya dan ekonomi itu terasa banget gitu karena saya juga melihat bahwa misalnya gitu ketika um, apa namanya uh, bapak saya bekerja gitu kalau bapak saya yang pertama dulu kan kerjaannya di rumah gitu karena dia tuh kayak sok uh, kampung dia kayak orang terkenal lah gitu jadi kerjaannya cuma duduk aja di rumah gitu nah pada kenyataan yang bapak saya yang kedua ini misalnya ketika misalnya bapak saya ini lagi ke kantor Mama saya kan di rumah sendiri ini dia mengambil kerjaan yang sebenarnya bukan kerjaan dia menurut saya misalnya seperti membeli galon dan memasang galon itu sendiri. Saya melihat bahwa pada momen itu itu sebenarnya ibu saya sedang jadi laki-laki. Nah, apakah pertanyaan saya begini? Apakah pada teori Judith Butler ini pada keseharian sebenarnya pengaruh terbesar itu apalagi kata Judith? Ada namanya semacam relasi kuasa gitu nah, yang dipegang sama kita nggak tahu ini siapa banget yang membuat doktrin doktrin atau aturan-aturan yang baku banget bahwa laki-laki seperti ini gimana sih caranya kayak bedain atau eh, apa ya kalau laki-laki sama perempuan hari ini kan cuma dibedain secara biologis saja pada konteks androgini ini gitu terutama saya juga untuk keaktoran itu gimana sih cara bedain ya balik ke balik ke pertanyaan yang sebelumnya itu kayak lebih ke fisik sama tubuh sih fisik fisik tubuh apa gitu menurut abang abang-abang sendiri gitu, bahwa ada kok batasan-batasan sebenarnya gitu, bahwa ini sudah perempuan banget berlebihan banget ini perempuan banget ini. atau memang nggak ada sama sekali oh ya sama saya sedikit cerita aja deh kebetulan saya dulu pernah mondok juga bang saya pernah mondok juga pondok pesantren dari kelas 5 SD sampai tamat SMP itu sekitar lima tahun. Nah itu cerita-cerita yang tadi gitu juga terjadi gitu pengalaman saya waktu mondok. Saya ingat banget di pondok itu ada kayak semacam raja satu gitu. Raja satu itu artinya di kalangan cowok-cowok dia ada yang paling jago berkelahi. Gitu. Kemudian ada raja dua, raja tiga gitu. Iya kayak gitu. Nah kemudian gitu saya ingat banget satu tahun sebelum saya keluar dari pondok ternyata si raja satu itu e, berhubungan dengan teman sekamarnya dan itu dipergok sama ustad dan hari itu juga dia dipulangin ke kampung masing-masing nah, saya kayak berpikir iya kayak oh padahal saya itu kayak segan banget sama dia gitu bahkan kalau ketemu dia gitu misalnya habis duduk tolat gitu, ada raja satu gitu misalnya sebutnya namanya dede gitu nah, saya nunduk gitu karena apa lihat, lihat takutnya gitu loh takut diantem tapi pada satu sisi pada ya itu masalah itu tuh dia kepergokan kan kita membuat sentak gitu, gitu satu pondok itu kayak uh oh, angka banget nih dia kayak gitu itu aja sih gitu oke okay, terima kasih Agus <laughs> Oke, silakan langsung ditanggapi saja. Iya, ketika Agung bilang, oh ternyata itu seperti itu dan akhirnya mengobjektifikasi Raja satu. Uh -uh. Eh, kamu kok kayak gitu, nggak kayak aku. Itu disitulah relasi kuasa bekerja sebenarnya. <laughs> <laughs> mengobjektifikasi orang lain. Eh, gitu. uh, apa kembali ke kembali ke pertanyaan Agung dan peran tadi. Uh, aku mungkin lebih ke masalah. Kodrat, kodrat dulu gitu. Senantiasa hal-hal yang uh, tadi itu memasak terus uh, apa namanya merawat anak terus uh, apa tadi menjahit ad, ad, dilekatkan dengan kodrat perempuan gitu. Dilekatkan dengan kodrat perempuan. Padahal, uh, padahal itu bukan kodrat seperti itu. Yang namanya yang namanya kodrat itu maksudnya gini apakah laki-laki tidak bisa memasak? yang namanya kodrat itu sesuatu yang yang nggak bisa laki-laki lakukan adalah itu tadi hamil menyusui melahirkan sama menstruasi gitu. Jadi kalau membahas hal-hal itu ya kita tidak bisa melakukannya, ada nah, itu yang namanya kodrat. Kalau yang masih bisa bertukar peran itu masih Uh, ya namanya itu konstruksi yang dibentuk dari kita kecil uh, karena misalkan didikan uh, budaya agama orang tua juga menerima didikan budaya dan agama seperti itu akhirnya terkonstruksilah pada diri kita bahasanya Oh laki-laki ini yang seperti ini loh gitu jadi memang gimana ya kalau berbicara masalah eh kok patriarki bukan patriarki ini kalau heteronormativitas yang tadi bilang menyebutnya heteronormativitas kita senantiasa itu biner gitu pola berpikirnya itu biner uh, hitam nih yang seperti apa sih putih itu yang seperti apa laki-laki yang seperti apa perempuan tuh harus kayak gimana gitu terus uh, halal itu yang seperti apa haram yang kayak apa uh, surga gimana dosa uh, kayak gimana pahala yang mendatangkan uh, seperti apa Nah justru dengan cara berpikir yang uh, mendobrak heteronormativitas itu kita diajar untuk uh, tidak mengidealisasi uh, peran-peran tertentu misalkan uh, tidak mengidealisasi laki-laki. Jadi tidak mengidealisasi hitam uh, itu seperti apa? Kan hitam itu banyak ya gradasinya. Ada yang hitam pekat, hitam uh, hitam uh, apa itu namanya? kebiruan, hitam uh, keputihan uh, rada hitam cemerlang atau mungkin putih <laughs> ya hitam eh, ya aku sampai bingung kata hitam pekat iya glossy atau ada hitam itu yang top gitu kan putih itu juga gitu ya yang namanya putih itu kan bukan putih yang cemerlang aja putih gradasinya ada putih tulang putih langit lah putih susu lah gitu jadi ya biar kita tidak terperangkap pada pola-pola pikir heteronormativitas gitu ya eh, apa namanya ya ya seperti itu apa eh, menghindari pola berpikir heteronormativitas yang nantinya itu membawa kita pada konsep berpikir yang dualisme itu saja jadi sosok ideal laki-laki eh, seperti apa perempuan seperti apa kayaknya. ya Royan mungkin ada yang ingin tambah sudah dijawab tuntas oleh Stevi mm -hmm. <laughs> saya mau menambahkan bahwa kalau misalnya sembunyi-sembunyi begitu ya hubungan tadi di pesantren berarti pesantren agu itu tidak kurang progresif gitu <actualized> Iya <Tokyo and rest> <'mel> iya iya harusnya bisa ya karena cara... karena di beberapa pesantren yang diceritai yang diceritakan oleh teman-teman saya yang nyampe itu terbuka sekali jadi alfamelnya itu bukan alfamel dalam pengertian <knowAKI> agu tadi di raja satu yang pandai berkelahi tapi alfamel yang disukai banyak laki-laki yang lain dan dia merasa dan itu rahasia umum gitu. Rahasia umum dan itu tidak disembunyi tidak disembunyikan gitu. Makanya saya kemudian makanya saya kemudian menyimpulkan bahwa pesantren aku itu kurang progresif kan. Bisa jadi berubah ya. bisa jadi pro progresif. Udah ada perubahan. Oke, lanjut. Saya jadi ketawa terus. Ya, sekarang Mbak, santai, santai, sabar. Sekarang saya sapa. Selanjutnya itu ada ketat alit Amerta Dana. Mau bertanya, jadi kita memandang androgeni itu bukan dari fisik, ya? Sifatnya manusia itu bisa dikatakan androgenikah? Kalau memandang dari sifat bahwa orang itu Androgini, berarti kita semua, baik perempuan atau laki-laki, semua Androgini. Ah, tadi sudah dijawab, kayaknya Ya, mungkin bisa di... mungkin bisa di... mungkin nanti ini bisa ditegaskan <tukwah> lagi. Gitu. Lanjut ke bawahnya, bagaimana pendapat Kakak mengenai karakter Juno pada film "Kucubu Tubuh Indahku"? Ya. Heeh, ah, ah. tadi sempat dibahas juga gitu ya. <kuh> Mungkin nanti dari perspektif <gulia> Lagi Eh, biar tidak relasi kuasa betul -betul, Roy. <gulia> oh ya, dulu. Ini bukan jangan jangan ada senioritas loh. Harus egaliter. Eh, saya eh, udah udah cukup cukup cukup. Enggak, saya nonton film ini nih cuma Opening aja gitu, <tuh, <tuh, Jadi tidak tidak mengerti secara keseluruhan. Mm -mm mungkin uh, kalau kak Sebi gimana? Iya jadi uh, kalau pendapatnya hmm. mungkin gini ya apakah karakter Juno itu androgini? ya bagi saya ya iya gitu. jadi uh, apalagi misal nih uh, sosok Juno kan diangkat dari uh, katakanlah biblioga, bibliografi uh, sosok penari, penari lengger Lengger lanang gitu kan uh, dan dan apa namanya di misalkan Juno sendiri itu kan uh, lahir berjenis kelamin laki-laki. Terus uh, di dalam masyarakat Jawa terutama misalkan atau uh, aku dilahirkan dengan konstruksi laki-laki kok nari gitu. Laki-laki uh, kok nari. Dia sedangkan dia menari. Itu kan sudah sifat-sifat yang digolongkan oleh konstruksi ku feminin tapi dia melakukan uh, apa namanya uh, hal tersebut seperti itu, terus apa lagi ya yang di Juno itu ya, oh ini juga heteronormativitasnya bekerja misalkan uh, bagaimana dia menjadi uh, pasangan partnership gitu ya brotherhoodnya, iya <tuh>, gemblak gitu kan ada partnership di situ uh, dia yang di dalam masyarakat yang heteronormatif itu kan laki-laki harus punya sifat E, maskulin dan harus punya orientasi seksual terhadap perempuan dan punya ekspresi seksual yang e, ter, apa yang laki-laki yang maskulin. Sedangkan di Juno sendiri itu kan di didobrak gitu. Dia dia punya apa? Sugar Daddy. <laughs> dia punya Sugar Daddy dan apa lagi ya di Juno? Iya, jahit ada ya dia ya. Oh iya tukang jahit kan? Oh iya oh, ya. benar, benar-benar. gitu ya. Benar, nah, Selain jari. Juno itu kayaknya iya. ada ibu bupati sama sekretarisnya ya mungkin. Iya. Yang sekretarisnya itu perempuan tapi dia uh, apa namanya? maskulin, ada sisi maskulinnya dan ternyata mereka berdua juga punya hubungan. Punya hubungan komat. Gitu. Mm -mm. oke. Okay. Jadi itu dari segi perspektif film gitu ya, ada androgini dalam film. Lanjut ada Komang Windy Wahana Putra. Nah, Windy Wahana Putra, apakah ini anjir <laughs> oh, sorry ya, bercanda. <laughs> nah pertanyaannya pemahaman saya mengenal androgini adalah satu pribadi yang memiliki dua gender apakah benar demikian jika benar bagaimana agar masyarakat awam bisa menerima kondisi dari pribadi tersebut. Mungkin ini berangkat dari lingkungan sosial yang banyak juga seperti itu. Bagaimana kak? Gimana nih relasi-relasi? Kuasa <laughs> ini harus bekerja secara Kewasa. egaliter nih kak. Ini sebenarnya pertanyaan yang yang ini ya. Pertanyaan bagaimana caranya gitu kan? Seolah-olah saya aktivis gitu kan? <laughs> seolah-olah aktivis tapi begini saya mau melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Stebi pertama sebenarnya dalam masyarakat tradisional itu kan persoalan laki-laki dan perempuan itu cair termasuk queerness, androgyny dan sebagainya itu bisa kita lihat misalnya tadi ya misalnya persoalan bisu kemudian uh, diludruk dan sebagainya itu diterima tetapi kemudian uh, Soeharto runtuh orde baru runtuh kemudian bangkit Islamisme dan itu semakin yang semakin memperkuat bahwa oh itu tidak boleh itu haram itu adalah kaum sodom contohnya pak ribut misalnya <laughs> kalau, kalau di sosial media kan begitu contohnya pak ribut gitu. nah ini yang kemudian uh, persoalan persoalan queerness tadi menjadi menjadi sangat tajam gitu di kita padahal dulu ya itu fine fine saja nah Bagaimana caranya, itu kan? Itu kan tadi ada pertanyaan. Bagaimana caranya agar masyarakat kita paham dan menerima kondisi bahwa manusia itu pada dasarnya androginis, gitu kan? Yang pertama adalah kita ini saya jadi kayak menggurui kalau ini, karena pertama saya bukan aktivis. Yang kedua nggak tahu apa, gitu kan? Saya pikir begini, kita yang paham bahwa itu yang menjadi realitas kemanusiaan kita ya kita kita didik didiknya ya bukan pada orang tua yang sudah melekat di dalam kepalanya heteronormativitas tadi tetapi ya generasi muda tapi tentu saja di negara yang heteronormatif ini sangat berbahaya nanti anak saya kok disesatkan gitu kan anak saya kok di... makanya pelan pelan saja gitu kan Jangan sampai frontal. Kalau saya, frontal mungkin tidak apa-apa, ya. Tetapi, kalau misalnya guru frontal kepada muridnya bahwa kaum Sodom itu nggak boleh, itu haram, dan sebagainya. Ya, ceritain ada alternatif lain, misalnya di, 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 di kisah kaum Sodom dan Gomora, itu punya ada, ada tafsir lain, misalnya. Um, Pendeta Yohanes Rahmat itu pernah menafsirkan cerita Sodom dan Gomora itu bukan persoalan orientasi seksual tetapi persoalan kuasa, bahwa raja yang ingin berkuasa, yang ingin menaklukkan musuhnya dia harus menyodomi musuhnya. Bukan berarti raja itu adalah uh, orang orientasi. orang homoseksual atau atau gay bukan, tetapi itu adalah cara menaklukkan raja-raja yang lain, penguasa yang lain dia harus menyodomi, begitu. Itu itu penafsiran. Bahkan begini juga. Ya, kita salah satunya adalah memberi alternatif tafsir yang selama ini mungkin tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah kita. Misalnya di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an misalnya itu ada ada istilah wildanum muhalladun. Itu adalah kalau saya menerjemahkannya berondong surgawi. <laughs> <laughs> Sebenarnya itu adalah anak laki-laki yang abadi. Jadi konon di surga itu nanti ada uh, ada bidadari yang berjenis kelamin perempuan dan itu diperuntukkan oleh eh diperuntukkan kepada laki-laki uh, lah yang perempuan gimana dan ternyata di situ perempuan tidak mendapatkan laki-laki. Terus wil Moholadun itu untuk siapa? Apakah itu untuk uh, Apakah itu untuk perempuan? Bukan. Ternyata itu untuk laki-laki. Ternyata itu untuk laki-laki. Jadi Imam Akobari itu konon uh, me mendeskripsikan Wildanumoholadun itu Berondong Surgawi itu sebagai laki-laki yang feminin, yang dia memakai baju sutra, dia memakai anting-anting, penampilannya sangat ya mungkin seperti opa-opa Korea ya <tua> itu. Jadi seperti itu. Jadi <tua>, ya. ada istilahnya di mana ada Zaman kuno dulu laki-laki itu memiliki simpanan laki-laki muda. Ada istilahnya itu saya lupa apa ya. Iya zaman jam, zaman Yunani Romawi juga seperti itu dan di Timur Tengah seperti itu. Yang paling terkenal adalah Abu Nawas. Dia adalah penyair mabuk, sufi yang juga punya simpanan laki-laki. Ada satu kenikmatan katanya di, di di surga. Saya ingin menikmati. Saya memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan kenikmatan itu. Yang dia maksud kenikmatan itu adalah menikmati tubuh laki-laki muda. Menarik sekali ya. Ini menaklukkan. Jadi caranya, musuh. satu lagi. Kajian, <laughs> uh, ya memberikan uh. taksir alternatif tadi. Ayat-ayat okay. suci. Bahwa ternyata enggak se ini ya, enggak se tafsir itu macam-macam. Tidak seperti yang kita, biasa kita dengar di madrasah misalnya. Oke. Okay. Nah, kembali lagi ke dunia nyata setelah bertanya-bertanya dari dunia maya. <laughs> Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, di Zoom banyak banget. Oke, okay, mari kita ke Zoom saja. Jadi yang bertanya offline itu uh, waiting list ya nanti. <laughs> Lanjut dari Imam Khairi. Kak, bagaimana dengan ibu yang sudah mempunyai anak laki-laki dan anak tersebut tidak mempunyai tulang punggung atau ayah, itu sudah dewasa, apakah sosok seorang ibu tersebut menjadi tulang punggung keluarga? Hmm? Ini kayaknya itu otomatis. peran ya, ya. kayaknya ya. ya. Itu otomatis. Uh, seperti tadi sudah dibahas juga mengenai matriarki itu ya. Kemudian dari Hamimah. Oke, okay. ya <laughs> uh, kan? Nyoman kadek gitu kan? Uh, Butuh oke, okay. mungkin dibantu bacain ini panjang kali lebar. <laughs> Cek ya, yeah. dari Sarotun Nikmah. <laughs> Sapa dong, mahasiswanya. Terima kasih Halo, sudah bertanya. Sando. Nanti nilainya, A, gitu. saya ingin bertanya, jika memang androgini ini adalah penentu karakter maskulinitas dan femi Dan femininya dari setiap manusia secara bersamaan, seperti gosip-gosip yang terjadi kepada tokoh-tokoh masa lalu, Nyiroro Kidul, dan yang lainnya. Lalu, apa yang... Apa bedanya dengan para malaikat yang sampai saat ini masih samar keberadaannya? Apakah laki-laki atau perempuan bahkan manusianya saja yang memang sudah pasti laki-laki atau perempuan masih bisa disamarkan kemaskulinitasnya atau uh, femininya padahal <tuh -tuh. memang sudah Jelas dari segi jenis kelamin, misal mohon maaf, aduh gimana ya maksudnya? Makin bingung WKWKWK. WK, WK. <laughs> aduh <ini> gimana sih? <laughs> okay, sudah okay, sudah menangkap. Udah, ya? udah 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 udah, udah intinya okay. gitu. Jadi uh, siapa seperti, dulu nih? Kak seperti yang dulu? disampaikan tadi itu ya, uh, ada uh, yang namanya empat saudara. Itu kita nggak tahu kan itu jenis kelaminnya apa, tapi mereka ada gitu kepercayaan kita itu ada. Jadi, mereka bisa berperan sebagai laki-laki, bisa berperan sebagai perempuan seperti maskulin dan feminim Itu, mereka punya juga. Jadi, ya. menurut nah, Tebi gimana nih? Nah, itu dia. Jadi, konstruksi malaikat sejauh ini itu dikonstruksi seperti apa? Hmm. Uh, jujur kalau misalkan di dalam kekristenan sendiri dia agak blur ini mengkonstruksi soal malaikat nggak punya jenis kelamin malaikatnya gitu jadi Andre dia tidak laki-laki tidak perempuan mungkin yang secara kekristenan dikonstruksi uh, apa memiliki jenis kelamin itu Allah karena dalam Kristen itu panggilannya Allah Bapa gitu Bapa identik dengan uh, jenis kelamin laki-laki terus dikatakan kan trinitas ya dikatakan ketika Allah bapak itu uh, apa menghadapi umatnya ini bangsa Israel yang bebal gitu kan akhirnya dia uh, menyusup gitu menyusup uh, ke ke dalam sosok Yesus uh, da, sosok Yesus sendiri dia senantiasa uh, apa namanya dilekatkan dengan jenis kelamin laki-laki meskipun seperti yang sudah kita perbincangkan di depan uh, hukum kasih sendiri itu adalah sesuatu yang feminin kan kasih itu bahasa uh, yang amat sangat feminin gitu kalau maskulin Royan tadi bilang bahasanya adalah penahlukan. itu gunung aku tahlukan. kalau feminin bahasanya adalah kasih kalau mendaki gunung, kan tampak ya, ketika mendaki gunung, mana yang feminin nih? Ketika mereka bersama-sama, ini mencapai tujuan. Sedangkan misalkan, kalau maskulin mendaki gunungnya, cepat cepetan apa <laughs> yang sampai tujuan seperti itu. Terus, uh, trinitas satunya lagi adalah Roh Kudus, dimana ketika Yesus gak ada, dia uh, akhirnya meninggalkan. Apa namanya? Ya, aku akan menyertai engkau dengan sosok keilahian yang lain, Roh Kudus di situ, dia. Uh Sesok, setia, kesetiaan mendampingi kayak gitu itu kan peran-peran yang melekat pada isu-isu uh, feminin nah itulah jadi kalau di dalam kekristenan uh, sifat Allah sendiri juga uh, akhirnya androgini kalau kita bahas nah malaikat sendiri nggak nggak pernah di Gabriel itu seperti apa apakah dia laki-laki nggak pernah dibahas seperti itu sih uh, apa laki-laki atau perempuannya jenis cara jenis kelamin benar aku sampai oh aku itu kepikiran bahasan Royan tadi gimana sih caranya uh, untuk me merangi apa tadi ya pertanyaan sebelumnya apa ya oh biar orang paham oh ya biar orang paham iya selain wacana itu tadi aku sepakat itu tadi Iya, me gimana pun meniadakan relasi kuasa di dalamnya karena sejauh ada relasi kuasa disitulah Uh, apa penerimaan penerimaan itu enggak ada gitu sama uh, me meniadakan pola berpikir heteronormatif kayak gitu ya. oke okay. saya nambahin nggak ya saya tidak ragu kalau Tuhan monoteis itu adalah androgin karena misalnya di Islam sendiri dia punya dia tidak tahu dia tidak laki-laki dan tidak perempuan meskipun dikata ganti di bahasa Arab dia laki-laki seperti di dalam bahasa Inggris Tuhan itu he gitu ya tetapi kan he ini bisa berarti laki-laki dan juga bisa berarti perempuan seperti man misalnya dia bisa berarti manusia dan juga bisa berarti laki-laki karena Tuhan memiliki 99 nama yang di situ ada sifat-sifat feminin dan maskulin ada rahman dan rahim pengasih dan penyayang juga ada yang maha perkasa yang maha pengazab itu kan sifat-sifat maskulin ya seperti dengan seperti uh, Tuhan uh, monoteis Kristen gitu kan sebenarnya kan sama sih dengan Islam saudara-saudara tertuanya yaitu Kristen juga ada sifat uh, maskulin dan feminin dalam tiga pribadi gitu kan Tuhan Allah Bapa kemudian yang feminin itu Roh Kudus gitu kan kemudian Yahudi misalnya Tuhan itu laki-laki tetapi ketika dia dia ada satu situasi dia memiliki sifat feminin yang namanya Shekinah itu di dalam di dalam Yahudi Kabbalah. Saya pikir itu. Kemudian malaikat ini juga genderless gitu ya. Malaikat itu genderless, dia tidak laki-laki, dia juga tidak perempuan. Itu di dalam Islam. Meskipun di Kristen dia digambarkan misalnya Mikael itu dia pegang pedang gitu kan, dia prajurit. Tidak tahu kalau Gabriel punya sayap seperti model-modelnya Victoria oh, Secret. Saya, gitu kan. <laughs> saya, saya kira itu oke. Okay. Nah, lanjut ya ke Hamimah. Apakah androgini bisa terjadi pada mereka yang masih di bawah umur dan apakah bisa dikatakan bahwa kelamin manusia dia kini berubah sesuai keadaan. <laughs> ini ya. Masih ya. Uh, menurut saya pertanyaan-pertanyaannya itu masih banyak yang terperangkap sama pola pikir heteronormatif ya, gitu karena uh, seksualitas itu senantiasa dilekatkan pada ekspresi seksual atau pada orientasi seksual. Jadi kayak pertanyaan ini apakah androgini terjadi mereka dibawa ya, singkat kecil kita udah androgini gitu kita mau dididik dan dikonstruksi seperti apa sebenarnya gitu nah, <laughs> ya. dia bisa dia bisa berganti uh, jenis kelamin ketika operasi iya <laughs> benar ketika operasi saya kira mungkin itu. Uh, maksudnya gini ketika dia berwujud laki-laki uh, di dalam dirinya itu ada apa ya ada sifat-sifat keperempuanan eh, kefeminiman uh, yang tertanam tapi tidak dimunculkan ketika suatu hari dia muncul dengan sendirinya gitu. Perasaan tadi sudah dibahas juga ini. Gitu. Sudah dibahas <laughs> sudah, sudah dibahas tuntas gitu. Lanjut ke Rini, Rina, Rizkia. Bagaimana dengan kasus orang-orang yang mempunyai dua kelamin dan kelamin yang berubah seiring dengan bertambahnya umur? Apa itu bisa dikatakan androgini? kelamin okay. ganda gitu. Uh, aku lupa filmnya judulnya apa. Gitu. Tapi ada istilahnya, istilahnya ini. Gender. Istilahnya seringkali orang menyebutnya bukan androgini, tetapi yeah. uh, intersex. Yeah. Intersex. Yeah. Kalau androgini yang saya tahu itu ekspresi gender. Ini yang saya tahu. Nggak yeah. tahu mungkin bisa bisa jadi sih sebenarnya yeah. itu juga istilah androgini itu juga dipakai untuk orang yang memiliki Organ kelamin ganda. Saya tidak yeah. tahu, tetapi itu seringkali dipakai istilah androgini itu untuk ekspresi uh, gender. Yeah, yeah. Tapi nggak tahu, mungkin Kak Stebi punya perspektif uh, yang berbeda. Uh, saya sih nambahkan judul filmnya aku lupa. Uh, kalau nggak yeah. salah, bukan Destroy Gender atau gimana. Ada itu bisa dicari di YouTube. Jadi ada seorang jurnalis perempuan. Uh, terus melakukan penelusuran pada yang itu tadi uh, apa interseks itu tadi. Nah, eh uh, pada pada dunia kedokteran masa lampau itu uh, apa jenis kelamin seseorang ketika dia memeluk identitas interseks itu ditentukan oleh panjang pendeknya penis ketika dia dilahirkan. Jadi kalau penisnya itu lebih pendek dari 4 cm langsung diamputasi itu penisnya, oke dia berjenis kelamin perempuan, berjenis kelamin uh, perempuan gitu ya paginanya yang dipertahankan. Sedangkan kalau misalkan lebih lebih panjang dari 4 cm, paginanya ditutup. Tapi dalam prosesnya, hal itu terjadi kesalahan. Dalam artian pasien-pasien dokter zaman dunia kedokteran konservatif masa lampau itu akhirnya gini, kan sudah diamputasi nih penisnya, dikonstruksi oleh keluarga, oleh sosial lingkungan, itu menjadi tumbuh jadi perempuan. Tapi ketika dia besar, dia dewasa, dia merasakan bahasanya, Aku bukan perempuan, gitu. Aku laki-laki, gitu. Nah, ya, di, di sinilah letak dalam tanda kutip, misalnya kesalahan dunia kedokteran konvensional ketika melekatkan peran-peran eh, orientasi seksual atau peran-peran seksual hanya terpatok pada jenis kelaminnya saja. Jadi, memang harus kembali ke individunya sendiri. Dia mau mengidentifikasi dirinya itu seperti apa. Jadi, laki-laki atau jadi perempuan, Ya, uh, balik ke individu. Jadi apa bisa dikatakan? Itu aseksual sekaligus ya, menjawab nah. pertanyaan tadi itu Gusti Agung Prema Satya Putra. Kalau aseksual, gimana? Aseksual itu berbeda. Ya? Aseksual Beda ya. itu tidak punya gairah untuk melakukan hubungan seksual. Mm -hmm. Jadi, itu as aseksual. Nah, androgini ini ada beberapa yang bilang bahwa androgini ini istilahnya gender queer, ada yang bilang genderless, mm -hmm. ada yang bilang agender ada yang bilang gender fluid tapi kalau aseksual itu orang yang tidak bergairah melakukan hubungan seksual dan itu ada. Jadi bisa dikatakan kalau androgyny itu adalah lebih ke, ke karakter gender. ya, ya uh, karakter ah. Jadi kalau misalnya aseksual itu bisa uh, bi uh, apa lebih ke kelamin ya bahasannya ke organik. Or dia juga. dia berhasrat <laughs> enggak untuk melakukan hubungan seksual. Ya, ke orientasi ke Katanya sih begitu. Ya saya baca. Asrat, oke. Okay. Selanjutnya itu ada Alit Amartadana. Cerita Adam dan Hawa dulu pernah saya dengar. Hawa itu tercipta dari tulang rusuk Adam. Apakah ada kaitan hanya dengan androgini? Oh, paham. <laughs> ini, ini 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 Karoyan nih. Oh, iya, iya. <laughs> apakah ini berhubungan dengan apakah Adam itu androgini gitu ya? Uh, ini agak Adam agak susah, agak susah sih karena Keluarnya dari tulang rusuk gitu. Kamu tulang rusuk uh, Jadi uh, ini berbeda ya misalnya dengan hmm. dengan tadi mitos laki-laki dan perempuannya Platon. Platon itu kan dulu uh, dia dia menulis bahwa dulu itu dewa menurunkan membuat satu manusia manusia tunggal yang dia memiliki dua memiliki empat tangan dan juga empat kaki kemudian dipisah dan berpisahnya itu jadi laki-laki dan perempuan dan mereka saling mencari gitu kan karena mereka adalah satu jiwa gitu kan satu jiwa. Tetapi kalau di dalam agama monoteis itu kalau misalnya di satu aliran Yahudi misalnya Tuhan itu pertama kali menciptakan laki-laki dan perempuan bareng. Laki-lakinya itu Adam, perempuan gitu kan. Kemudian Lilith melakukan pembang, pembang sehingga Lilit itu jadi simbol feminis gitu kan maka kemudian muncullah hawa yang tunduk nah kalau misalnya di kalau misalnya konteksnya seperti itu hawa muncul dari Adam bagaimana itu apakah itu androgini atau tidak ya bisa jadi sih menurut saya jadi sisi femininnya Adam itu keluar dan Direpresentasikan uh, sebagai Hawa. Ini sebenarnya tafsir suka-suka menurut saya. Ini tafsir suka-suka. Tetapi ya itu saya tadi kan jelas uh, sedulur papat semua pancer. Atau dari uh, pengalaman Carlos Castaneda bahwa kita menjadi yang lain. Bisa jadi menafsirkan kisah kejatuhan itu sebagai Hawa adalah representasi dari uh, Adam yang feminin. Ya kita bisa menafsirkannya macam-macam. Saya kira itu. Oke. Okay. Dan mengapa bengkok gitu kan? Orang, islam, <laughs> oh, orang iya, itu iya. selalu bilang seperti ini. Kenapa perempuan itu uh, lebih ke emosi daripada yang rasio? Itu karena diciptakannya dari tulang rusuk yang bengkok. Dia perlu diluruskan. Dia akan melakukan remitikalisasi gitu kan, memitoskan ulang yang sudah jadi mitos gitu. Agama kan mitos yeah. gitu kan di dalam kajian kebudayaan dia mitos. Hmm. Ini pertanyaan terakhir ya. Laki-laki dan perempuan itu identik dengan jenis kelamin. Lalu bagaimana dengan orang yang jadi biksu? Nah katanya yang jadi biksu tersebut alat kelaminnya dipotong atau tidak hidup atau mungkin disuntik hormon gitu. Jadi apakah itu juga Enggak bisa sih. dikatakan <laughs> androgyny? Enggak, Dia <laughs> mungkin salah-salah info kayaknya. Ah. <laughs> biksu itu tidak ada seperti itu. Tidak dipotong. <laughs> Kasim ya kasih dia membaca hoax iya kalau Korea itu kasim ya mungkin di kebiri dia tapi Gini. tapi bukan bukan itu konsep androgini yang kita maksud dan dibahas di sini gitu ini jadi lebih ke karakternya gitu, iya benar-benar ya. gitu. <laughs> <laughs> oke okay. ini menarik sekali diskusinya atau mungkin Ah, dari, dari sekian banyak penonton ada yang mau menambahkan gitu Ada ada sisa waktu dari lagi 10 menit lagi untuk bisa bersharing pendapat di sini mungkin Pak oleh. Uh, yang dari tadi, iya, senior-seniornya mungkin juga, Pak <laughs> Uli Mbak Mbak, Mbak Sonia. heeh, uh, uh. ya, Mbak Sonia dari heeh, Smart heeh, 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 sessionnya itu ada yang heeh, yang heeh, heeh, ada yang heeh, 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 Ya, sebenarnya uh, saya mau bilang, "Makasih banget uh, sama Steby dan Royan yang sudah mau uh, datang ke Mahima jauh-jauh dari tempat uh, tinggal kalian, gitu ya." Dan uh, kenapa topiknya spesifik, androgini? saya rasa di sini juga penting untuk di, uh, diberitahukan kepada yang menonton bahwa uh, salah satu uh, visi Mahima adalah merayakan keberagaman perspektif. So the idea behind this Mahima March 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 itu adalah merayakan alternatif pemikiran tadi gitu ya dan uh menunda kemungkinan-kemungkinan kepastian lagi. <laughs> segala bentuk kepastian ditunda sampai ditemukan lagi kebenaran yang bisa menggugurkan itu dan kebenaran itu diuji lagi karena ya itu sesuai dengan konsep filosofi verification theory so until it is verified it should be postponed ya jadi Uh, karena uh, Mahima ini uh, konsepnya merayakan perbedaan, uh, yang saya lihat bahwa di dunia sastra uh, androgyny in literature itu sebenarnya uh, jar cukup jarang dibicarakan gitu ya, meskipun di beberapa karya uh, uh, sudah dituliskan oleh beberapa penulis, tetapi bahwa ini juga adalah topik yang sangat menarik kita diskusikan secara terbuka dan secara receh, gitu. padahal kan kontennya. Uh, berat, berat banget berat ini ya. ya, tapi kita uh, kemas uh, agar bisa berterima ke orang yang jarang mendengar ini karena uh, konsep tadi merayakan keberagaman dan uh, merayakan perspektif tadi. Dan yang saya lihat bahwa saya mengkurasi Steby dan uh, Royan ini karena uh, mereka berdua adalah tokoh-tokoh yang saat ini di, di dunia sastra sedang, uh, apa namanya, sedang <laughs> <laughs> lagi... Nah, <seharusnya. laughs> senang um, hit hits, gitu dan uh, tidak yeah. hanya secara karya saja tapi juga saya telusuri secara eh, uh, akademik dan uh, uh, apa namanya uh, pendapat-pendapatnya bisa ditelusuri uh, logika-logikanya gitu uh, saya um, uh, sangat bahagia hari ini sangat bahagia karena baik uh, Steby dan Royan itu bisa mengartikulasikan gagasan soal androgini dengan sangat baik gitu ya. Uh, Uh, dan ketika, saya masih ingat, ketika pertama menghubungi Royan, itu uh, saya sedang di kampung, sedang ada acara. Terus saya hubungi Royan, "Kamu mau nggak?" Mau topiknya ini: dia menunda, memberikan kepastian pada saat saya menjawab. Uh, dia bilang. Saya akan pelajari uh, satu hari kemungkinan, riset dan sebagainya. Baru saya bisa memberikan jawaban. Dari situ saya sudah optimis sebenarnya bahwa ini dipersiapkan dengan serius. Sama dengan Steby karena dia di kajian JEDER UI. Uh, dia sedang mendalami itu. Dan dari karya-karyanya juga di rumah ilalang itu. Dari situ saya tertarik juga uh, mengundang Steby. So uh, uh, penunjukan ini uh, bukan sekedar karena saya kenal kalian berdua. no, Tapi saya punya pertanggungjawaban secara <laughs> akurat kenapa kalian dipilih untuk ini dan juga kenapa memilih ini at the end of Mahima March 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 karena inilah yang menjadi penutup bahwa keberagaman perspektif itu layak disuburkan dan bahwa unheard voice itu layak juga didengar dan semoga tahun depan kita bisa merayakan lebih luas lagi dengan keberagaman bahasa yang tadi multilingualism yang saya sebutkan tadi. Makasih Dan Dian bagus banget juga moderatornya. Terima, Terima. kasih sepatah dua patah katanya. Iya, pidato kebudayaan dari sang pemilik acara. <laughs> Oke, okay. dan terakhir dari obrolan dan diskusi dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, <laughs> saya minta closing statementnya dari dua orang pakar. Ayah, Ali, udah agak usah jadi bahas relasi kuasa lagi, udah konsisten kan, kan? sudah. Itu dia yang mau Jadi uh, yang yang pengen uh, apa yang menjadi inti atau pengen di sharing dalam acara ini uh, Mahima Hima Smart Smart kali ini adalah uh, tadi coba kita itu untuk memunculkan wacana-wacana baru, uh, merekonstruksi wacana-wacana yang sudah Uh, Agung itu tadi dikritisi ulang uh, Bahasanya benar gak sih seperti itu Terus yang kedua adalah Meniadakan relasi kuasa Bahasanya kita sesama manusia itu Pendapatnya semua itu valid Layak untuk didengar <laughs> Dan ketiga Kita mencoba untuk menghilangkan Apa ya namanya bias uh, Istilahnya mencoba untuk Tidak terperangkap pada pemikiran-pemikiran Heteronormatif silahkan Bapak Royan eh. melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mbak Sonia. Jadi ada kata-kata saya lupa, mungkin Nadine Gordimer atau siapa dia bilang bahwa kebenaran itu terletak di tempat yang jauh. Oleh karena itu kita tidak, oleh karena itu jangan eh, jangan takut untuk melangkah lebih jauh lagi. gitu itu yang pertama. Yang kedua persoalan kebenaran lagi itu Disampaikan berkali-kali di dalam novel Bilanganku, yang saya bahas tadi, bahwa jadi di novel itu, Parangjati jati bilang, "Kebenaran harus tetap kamu panggul, harus kamu tetap kamu tanggung, harus tetap kamu pikul. Jangan sampai dia menyentuh tanah, jangan sampai dia jatuh ke tanah. Karena kalau sudah jatuh ke tanah, dia akan menjadi kekuasaan." Jadi, kebenaran harus selalu ditunda. Yeah, gitu. okay. Jadi terakhir jangan ragu melangkah untuk lebih lanjut lagi. Jangan takut melangkah ke depan. Dan dari saya, jangan takut datang ke Mahima karena di bulan Mei akan ada tatkala Mei, Mei-mei. Jadi jangan lupa ditrongkrongin terus pengumumannya gitu. Terima kasih dan terima kasih juga untuk yang sudah mengikuti via live streaming YouTube dan juga yang sudah joinan di Zoom dan juga yang hadir di studio mini Mahima ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye bye. Selamat <susui> oh, petang. Terima kasih ya. Terima, ada, Terima kasih.